Ya. Ini ya. Ya, Ini. ini bencana yang biru. Yang biru ya. Halo, Assalamualaikum Prof. Indra Suara. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Bapak Taufik Abdullah, Assalamualaikum. Bapak, your skin is blue. Sekjen ISKI Pusat, Pak Dr. Muslimin. Selamat pagi. Mohon maaf, sedang persiapan, Prof. Iya. Yeah. Ya, ya, ya. Nuhun sewu aja. Ada link yang bisa dikirim itu. Ini kan? Ya. 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 Ada link bisa kirim, Pak. Ya. Kirimkan saya. Ya, dikirim ke Prof. Ya, link. Ya. Bentar, Prof. Ketua background. Ada suara nih. Dikirim ke Prof. Kapan admin, Prof? Ya. Ya. Pukul berapa? Ya udah siap. Baik. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Intan Firdaus. Saya sebagai MC untuk acara seminar nasional hari ini. Saya akan memandu seluruh peserta dan teman-teman semua yang hadir di acara hari ini sampai selesai. Yang terhormat, Pak Dr. Andes Somadi MPD selaku Pak Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, yang terhormat Dr. Andes Kasno Atmo Soekarto MPD, kemudian yang terhormat Pak Lukman Hakim SS MAG yang akan membacakan doa setelah ini, yang terhormat untuk para narasumber sekalian antara lain Profesor Dr. Haji Taufik Abdullah MA, yang terhormat Pak Abu Hasan, Profesor Suwardi Endraswara MHum, Dr. Kasno Atmo Soekarto MPD, Profesor Dr. Muslimin, Profesor Suwardi Endraswara MHum, Dr. Muslimin MPD dan Dr. Kasno Atmo Soekarto dan para moderator sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara peringatan hari Dies Natalis UNAS ke-72. Untuk membuka acara seminar nasional ini, mari kita saksikan dulu tarian yang akan ditampilkan. Thank you.
Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk seluruh peserta berdiri dengan sikap sempurna. Mari kita berdiri sama-sama dengan sikap sempurna, karena kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk berikutnya, kita akan mendengarkan pembaca doa dari Pak Lukman Hakim, SSMAG. Kami persilakan untuk Pak Lukman membacakan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan dan merendahkan hati kita sejenak kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini memperoleh rahmat dan berkahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami memanjatkan rasa syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan anugerah sehat dan usia ke-72 tahun untuk Universitas Nasional, institusi perguruan tinggi di mana tempat kami mengabdi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, ringankanlah beban kami, dan berikanlah berkah dan manfaat atas acara yang pada hari ini kami selenggarakan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah kami yang kelak dapat menjadi amal jariah kelak di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, laporan Ketua Panitia oleh Pak Dr. Kasno Atmo Sukarto, MPD. Kami persilahkan kepada Pak Kasno. Terima kasih Ibu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami panitia webinar revitalisasi pemikiran Takdiran Sabana dalam rangka ulang tahun ke-72 Universitas Nasional. Untuk itu marilah sebelumnya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada ini Fakultas Bahasa dan Sastra dapat menyelenggarakan webinar nasional. Untuk itu, kegiatan ini tidak lepas dari pertama, yaitu izin Bapak Rektor Universitas Nasional yang telah mengizinkan kami, panitia, untuk menyelenggarakan webinar ini. Yang berikutnya adalah kepada rekan-rekan, yaitu Sivitas Akademika, dan yang lain lagi khususnya adalah kepada Profesor Dr. Taufik Abdullah yang berkenan memberikan salah satu percikan dan pandangan tentang Sutar Takdiran Sabana. Yang berikut, terima kasih ucapan kami kepada Profesor Dr. Suwardi Indraswara, M.Hum, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Berikutnya lagi adalah terima kasih kepada Bapak Abu Hasan, Sekretaris Dewan Pendidikan Jakarta dan mantan Asisten Sutar Takdiran Sabana. Kepada Bapak Dr. Muslimin, MPD, sebagai HISTI Pusat, kami ucapkan terima kasih atas peran serta untuk terselenggaranya kegiatan ini. Dan yang tak lupa lagi kepada rekan-rekan semuanya, yaitu Biro Humas, bagian rumah tangga, bagian tata usaha, dan mahasiswa FBS UNAS. Dalam rangka kegiatan ini, telah diikuti kurang lebih 583 peserta. Jumlah pemakala utama ada 4, lalu berikutnya didampingi oleh peserta pendamping kurang lebih 20 makalah. Untuk itu kegiatan ini tidak lepas dari peran serta Ibu dan Bapak serta peserta semuanya. Terima kasih atas peran serta Ibu dan Bapak serta saudara semuanya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada peserta khususnya dan khalayak yang memperhatikan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih, barangkali ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasno atas laporannya. Kemudian sambutan dari Pak Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Dr. Andes Somadi MPD. Kepada Pak Somadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Taufik Ismail MA. Selamat datang Prof di UNAS. Mengenang masa lalu, kami sangat bergembira Prof bersedia untuk bersama-sama kami berdiskusi. Karena beliau itulah sahabat STA yang selalu bergelut tentang ilmu. Yang kedua, kami hormati Profesor Dr. Suwardi Indraswara M.Hum. Terima kasih, Prof. Ya. Satu generasi di bawah STA, tapi tetap masih semangat dengan kesastraannya. Bapak Abu Hasan MA, beliau sekretaris STA cukup lama dan dulu pernah berkantor di Universitas Nasional. Bapak Dr. Kasno Atmosukarto yang kami hormati, dosen senior di Fakultas Bahasa dan Sastra. Bapak Ibu para dosen yang baik sebagai pemakalah nanti maupun yang ikut serta dalam acara ini, serta para mahasiswa, baik mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra, fakultas-fakultas lain yang ada di lingkungan UNAS, dan saudara-saudara mahasiswa yang dari Universitas Mitra Universitas Nasional yang ikut serta dalam acara ini. Selamat bergabung. Dan kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui dunia maya. Namun kami tetap mempunyai rasa syukur dan kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti aktivitas ini. Seminar ini mengambil tema revitalisasi pemikiran Sultan Takdir Ali Sabana dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya. Hal ini berkaitan dengan Dies Natalis Universitas Nasional yang ke-72 tahun. Kami baru saja tanggal 19 yang lalu melakukan upacara itu. Dan sekaligus kami di Fakultas Bahasa dan Sastra akan mendirikan kembali Komisariat Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI yang dulu pernah ada di UNAS namun menghilang karena diterjang oleh hiruk pikuk dan aktivitas anggotanya sehingga sempat beberapa periode kosong aktivitasnya di UNAS. Revolusi pemikiran Sultan Takdir Ali Sabana, kami tetap masih mengenang yakni STA sebagai guru, budayawan, dan sebagai ahli sastra serta ahli bahasa. STA tidak hanya menyiarkan bahasa Indonesia lewat karya sastra, yang dihasilkannya, pemikiran beliau turut membangun tata bahasa Indonesia. Pada bidang sastra, beliau adalah satu pelopor angkatan Pujangga Baru. Beliau juga memiliki semangat untuk mengembangkan budaya Indonesia sehingga memunculkan polemik kebudayaan. Banyak julukan bagi para ahli
kepada Sultan Takdir Ali Sahbana, ada yang menyebutkan bahwa beliau adalah fajar modernisme Indonesia. Pada STA lah bangsa ini mendapati semangat membangun Indonesia modern justru sebelum Indonesia lahir. Lewat pemikirannya di bidang sastra, bahasa, filsafat, dan kebudayaan yang tersebar dalam berbagai tulisan dan buku, STA tak lelah-lelahnya memperjuangkan kemajuan Indonesia. Sultan Takdir Ali Sabana berpandangan bahwa bahasa Indonesia harus mampu melayani kebutuhan manusia modern selaras dengan perkembangan ilmu serta teknologi. Untuk itu, menurutnya, bahasa Indonesia bisa memayungi segala macam bidang ilmu dan memudahkan penyebaran pengembangan pengetahuan lewat kerja penerjemahan. Bagi beliau, ilmu pengetahuan termasuk bahasa harus bisa membawa ke arah terang untuk menjawab berbagai persoalan hidup. Untuk itu, kami melalui Hizki UNAS diupayakan berdiri kembali. Hizki harus bisa memberikan semangat dan mengayomi para dosen dan penggiat bahasa serta sastra di Universitas Nasional. Kami ingin menggelorakan kembali semangat STA melalui karya sastra dan bahasa. Kami mengucapkan selamat berseminar kepada para peserta. Semoga melalui forum ini dapat memberikan ilmu dan bermanfaat untuk dapat terus mengikuti jejak pendahulu kita, yaitu Bapak Sultan Takdir Ali Sabana. Sekian kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samadi atas kata sambutan yang diberikan. Acara berikutnya adalah masuk ke acara inti, tapi sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin menyampaikan susunan acara. Akan ada 3 sesi webinar. Yang pertama, webinar sesi 1 yang akan dipandu oleh Ibu Siti Tuti Alawiyah SSHM HUM sebagai moderator, dengan pembicara Profesor Dr. Haji Taufik Abdullah MA dan Pak Abu Hasan, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh teman-teman peserta. Kemudian akan dilanjutkan webinar sesi 2 yang akan dipandu oleh Ibu Fadila M. Hum sebagai moderator dan akan diisi oleh Profesor Suwardi Endra Suara M. Hum dan Dr. Kasno Atmo Soekarto, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para peserta. Dan sebelum menutup acara sesi webinar sesi 2, akan ada deklarasi Hizki Universitas Nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan ISOMA. Sebelum ISOMA, kami akan menampilkan breakout rooms, nanti akan ada 2 setelah ISOMA ya, setelah istirahat akan ada breakout rooms. Para peserta diperbolehkan memilih salah satu room. Jadi akan ada 2 room. Room 1 ini adalah pemakalah dari para dosen Fakultas Bahasa dan Sastra. Jadi nanti kami akan menampilkan penjadwalan ya, materi dan pemakalahnya. Langsung saja kita mulai ke acara webinar sesi 1 yang akan dipandu oleh Ibu Siti Tuti Alawiyah. Kami persilakan Ibu Siti Tuti Alawiyah.
Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam ridho-Nya kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat luar biasa ini, memperingati Dies Natalis Universitas Nasional yang ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyapa dulu Bapak narasumber, ada Bapak Profesor Dr. Haji Taufik Abdullah. Selamat pagi Bapak Profesor. Sudah bergabung ya, Pak? Ada juga di sini bersama kita Bapak Abu Hasan. Selamat pagi Bapak Abu Hasan. Selamat pagi. Iya, terima kasih. Ada Bapak Profesor Dr. Suwardi Endaswara MHU. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam dan Bapak Dr. Kasno Atmo Soekarto MPD. Ya, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, Bapak Somadi, Ibu Wakil Dekan, serta jajaran, dan tidak lupa kami ucapkan selamat pagi, selamat datang, dan bergabung bersama kami, mahasiswa-mahasiswa Universitas Nasional maupun yang dari luar. Saya lihat pesertanya sudah banyak, ada yang dari Thailand juga, selamat bergabung, terima kasih. Baik, mohon izin, saya ingin membacakan sedikit paparan tentang biografi dari Bapak Profesor Dr. Haji Taufik Abdullah ya. Nah, di sini sudah tayang juga, jadi teman-teman bisa sekalian membaca. Bapak Profesor Dr. Haji Taufik Abdullah ini juga diberi gelar Tuan Pujangga Diraja. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 3 Januari 1936. Bapak Profesor mengenyam pendidikan di UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 1960. Kemudian beliau mendapatkan gelar PhD-nya tahun 1970 di Universitas Cornell Itacha US atau Amerika Serikat. Kemudian melanjutkan kembali dengan tesisnya yang diterbitkan di Cornell tahun 2009 dan diterbitkan kembali oleh Equinox New York. Di samping itu juga ada 3 makalah yang diterbitkan oleh Cornell. Jenjang karir Bapak Profesor Taufik Abdullah sungguh luar biasa. Ya, saya juga sangat bersyukur bisa berdampingan meskipun secara online. Beliau memulai karir ya pada tahun 1970 di LIPI sebagai Direktur Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan pada tahun 1974 sampai 1978. Kemudian sempat menjabat Ketua LIPI dan menjadi Visiting Professor di Wisconsin, Chicago, Cornell, Leiden, Canberra, Montreal. Dan tentu saja beliau menjadi profesor dan guru besar yang di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Bapak Profesor, diantaranya Bintang Mahaputra Utama yang diberikan oleh Presiden Habibie kala itu. Selain itu juga beberapa bintang penghargaan, salah satunya ada Bintang Jasa Utama RI tahun 1994, Satya Lencana Karya Sastra tingkat 2 1986, Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, dan Fukuoka ASEAN Asian Cultural Prize kategori International Academica 1991. Luar biasa dari biografinya ya. Semoga kita doakan agar Bapak Taufik Abdullah selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang diberikan akan selalu menjadi aliran pahala baginya dan tentunya bermanfaat bagi kita. Baik, saya rasa oh iya, masih ada yang ketinggalan sedikit tentang karya-karyanya ya. Mohon maaf Bapak tadi
banyak sekali karya-karyanya juga di sini. Salah satunya ya, apa namanya, ada Pemuda dan Perubahan Sosial, Sang Jenderal, Film Indonesia, Pengalaman Kesadaran Sejarah, 50 Tahun Indonesia Merdeka, Islam dan Pluralisme di Asia Tenggara, Konsep Fungsi Garuda, Koperasi di Indonesia, The Heartbeat of Indonesian Revolution, Walk in Splendor, kemudian juga ada Pemikiran dan Peradaban, ini juga yang cukup terkenal, dan ada juga Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif Sejarah, sebuah sketsa pada tahun 2002. Lalu ada Sejarah Umat Islam, kemudian Pengembangan Islam di Indonesia, Periode Reformasi Islam 2008, dan Indonesia Toward Demokrasi pada tahun 2009. Baik, singkat kata, sebelum dimulai oleh Bapak Profesor Dr. Haji Taufik untuk memaparkan, izinkan saya sedikit berpantun ya teman-teman, Bapak Ibu. Sultan Takdir Ali Syabana Sang Pujangga, berkarya untuk Indonesia tercinta. Marilah kita semua bersama-sama mendengarkan paparan dari Dr. Haji Taufik Abdullah. Silahkan Bapak Profesor. Bapak Profesor, mohon maaf, sudah bisa join? Sudah bisa. Ya. Mungkin diberikan kesempatan nanti bila ada yang bertanya di kolom chat saja. Masih mute. Prof. Taufik itu masih mute itu. Speakernya. Speakernya Mbak moderator itu masih mute itu. Mute malah betul, unmute yang. Ya. Nah, sudah. Sudah. Sudah ya, Prof. Sudah. Belum kedengaran. Ya, Bapak Profesor Taufik, silakan untuk memulai paparannya, Pak. Kurang lebih waktu yang diberikan oleh panitia 20 menit, Pak. Lalu dilanjutkan sesi tanya jawab. Sesi tanya. Tanyakan. Mohon izin Pak Taufik, sudah bisa dimulai Pak?
Jin, Pak Haji Taufik, Prof. Bisa mendengar kami, Prof? Jangan-jangan beliau sudah mulai ya, tidak terdengar. Tapi kok tidak ada suaranya? Tadi sudah. Malah hilang nih, hilang atau kemana nih? Sebentar lagi dihubungi oleh Pak Asno, menghubungi langsung via telepon. Iya, kalau pakai HP di telepon hilang, nanti baru connect lagi. Mungkin loh ini. Mohon maaf teman-teman, ini ada kendala teknis sebentar karena profnya merasa sudah tersambung padahal belum terkoneksi dengan kita. Sebentar ya. Rasa sedikit nggak kedengaran lah. Pak, dia nggak pakai Zoom, Pak. Hah? Apa? Kenapa pakai HP sih?
Siapa? Kan papa yang bisa, dia pun nggak ngerti. Papa, coba ada. Nggak, diam. Bukan diam, bukan enggak. Katanya belum kedengar suara. Ngapain sih? Cuma pengen tahu. Halo. Kenapa ini? Ya, Prof. Halo. Ya, benar. Ya, Prof, udah ketawa, udah. Sudah bisa, Prof, nyambung. Saya enggak tahu kan, karena kan beda alamat kita, jadi beliau kan di Lipi, saya di Bogor, jadi kalau saya dekat beliau sih gampang. Waduh. Kalau di Lipi beliau sendiri biasanya bisa. Mestinya sih bisa cuma ya. Suaranya enggak bukan anaknya udah masuk.
Ini yo yang dulu mesti ini dia pernah milih Janiane Janiane. Ya ini yang togo-togo. Saya bisa mengatakan saja. Nice, balik modal peluru gua. Hey guys, ada peluru assault di sini guys. Frasan. Halo. Halo. Oh, ya, ya Prof, ya Prof, ya. Nah ini udah mulai kedengeran Prof, tolong Prof, ya lanjut. Dimulai dari awal mungkin Prof, karena tadi tidak sempat terdengar, mungkin karena ada kendala teknis. Oh jadi enggak? Lanjut. Tidak, bagaimana? Tidak Prof, mohon maaf Prof. Tapi kan mungkin Prof saya bisa mulai dari awal sedikit ya Prof. Dari awal. Iya, Prof. Karena tadi tidak terdengar, Prof. Tidak terdengar sama sekali. Dari awal? Iya, Prof. Kami dengan senang hati akan mendengarkan. Oke deh, dari awal ya. Iya, Prof. Semangat, oke. Prof. Padahal, ya, oke deh. Sebelumnya, assalamualaikum. Agak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon agak keras sedikit ya, Prof. Suaranya ya, Prof. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangan ini. Apalagi sekarang jarang dapat undangan. Kalau pun dapat undangan jarang saya bisa pergi. Nah, begini, assalamualaikum. Iya, sekarang bisa dengar. Ya, sekarang saya mulai ya. Halo? Halo? Ya. Ya, Prof. Sudah, Prof. Silakan. Saya bagian pertama saya ceritakan bahwa saya telah kenal nama Pak Takdir, seorang sastrawan, novelis, penyair, esai, seorang ilmuwan, guru besar, ya tentang filsafat dan ahli bahasa, dan penerbit yang tidak akan terlupakan. Rasa-rasanya sudah sejak masih bersekolah di SMP saya telah kenal tokoh ini. Maklumlah saya telah membaca novelnya. Telah membaca berita tentang novelnya. Meskipun hanya 2-3 novel yang saya ketahui. Sampai ini, aduh karena recuk, masih tetap saya ingat. Apakah setelah sempat tahu tentang novel itu, kadang-kadang saya juga bertanya, apakah akhir cerita dari novel itu? Saya membaca novel Pak Takdir yang paling terkenal Layar Terkembang ketika saya murid SMA. Maklumlah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah saya
almarhum Pak Adam Saleh menjadikan buku Pak Takdir Tata Bahasa Indonesia sebagai buku bacaan wajib. Ketika saya telah menginjak bangku universitas dan menjadi mahasiswa di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, ini fakultas ini saya pilih karena gara-gara kawan-kawan saya sudah mendaftar di Fakultas Hukum, Fakultas Sospol, atau Ekonomi. Saya kadang-kadang merasa aneh juga dalam hati mengapa pilihan seperti itu. Tetapi ya, saya kembali kepada cerita saya. Saya ingat lagi, saya mulai membaca lagi buku Pak Takdir, klasik Polemik Kebudayaan. Tapi janganlah heran kalau buku ini sampai sekarang masih tersusun rapi, meskipun telah lusuh atau malah telah pula kehilangan kulitnya di rak buku saya. Mula-mula buku ini sebenarnya milik ayah saya, sebuah oleh-oleh pribadi hasil kunjungannya ke Jakarta ketika saya masih duduk di kelas 3 SMP. Untunglah ayah saya hanya senyum-senyum saja ketika sekian puluh tahun kemudian ia melihat tanda tangan saya telah terpampang di halaman depan dari buku yang telah robek-robek itu. Sampai kini, saya masih ingat betapa ketika pertama kali sekian puluh tahun yang lalu, saya mencoba membaca buku Polemik Kebudayaan. Maka hal yang menjadi perhatian utama saya bukanlah esensi dari perdebatan, tetapi gaya bahasa dari para intelektual bangsa. Jadi, bukanlah masalah kebudayaan asli ataukah kebudayaan modern yang diperlihatkan dunia barat yang jadi perhatian utama. Kalau diingat-ingat, waktu pertama kali saya membaca buku ini, ya sekian puluh tahun lalu, saya lebih asyik membanding gaya bahasa para peserta yang terkenal itu. Bukankah mereka adalah ilmuwan dan intelektual bangsa terkemuka? Jadi, janganlah heran kalau sewaktu saya telah serius membaca buku yang terkenal ini, maka yang tak terlupakan hanyalah terana saja. Gaya bahasa siapakah yang paling menarik? Bukankah mereka semua mereka yang terlibat dalam perdebatan teroris di tahun 1930-an itu adalah para pemikir dan ilmuwan terkemuka? Memang kadang-kadang saya merasa ikut juga terlibat dalam perdebatan. Apakah kita bangsa Indonesia harus mempertahankan kebudayaan bangsa yang asli ataukah melibatkan diri dalam dinamika kebudayaan modern yang seperti dianjurkan Pak Takdir berasal dari dunia barat? Bukankah mereka yang terlibat itu adalah para sastrawan terkemuka, ilmuwan dengan disiplin yang berbeda-beda, dan malah juga mereka yang dari kejauhan, artinya tidak radikal, terlibat dalam kancah perebutan kebangsaan. Ya? Bukankah pada waktu itu, sejak awal tahun 1930-an, para tokoh pergerakan yang terkemuka, dan apalagi yang nilai radikal, telah berada di tanah pembuangan, yaitu sekelumit daerah di ufuk timur yang masih terpencil. Tapi sudahlah, kalau ingatan masa remaja akan disisakan kapan selesainya diskusi ini. Sekarang, baiklah saya mengisahkan selintas kenangan tentang suatu peristiwa yang saya alami ketika suatu kebetulan memberi saya kesempatan untuk bercanda serius dengan sang aktor utama dari kisah terkenal yang disebut Polemik Kebudayaan, Sultan Takdir Ali Sabana. Begini ceritanya. Sekali peristiwa, saya waktu terjadinya telah terhapus dari catatan ingat kenangan saya. Saya datang ke kampus Universitas Nasional untuk menghadiri suatu diskusi. Ketika saya datang, para peserta telah agak ramai juga. Maka saya pun mulai asyik melihat-lihat tempat yang strategis yang masih kosong. Tetapi ketika saya baru saja melihat sebuah tempat duduk yang strategis, tiba-tiba sebuah kebetulan tidak terlupakan terjadi begitu saja. Sang rektor
yang malah adalah pendiri utama dari Universitas Nasional, Profesor Sultan Takdir dan Sabana, telah berdiri dekat saya. Tetapi janganlah heran kalau saya dengan tergagap-gagap langsung saja menegurnya. Sambutannya malah ramah sekali. Maka seperti telah direncanakan, kami pun telah berada saja dalam suasana obrolan, diskusi selintas tentang hal-hal yang meloncat-loncat dari sana dan ke sini. Maka sambil tersenyum-senyum, saya mengisahkan bahwa saya barulah mempelajari sejarah dan kebudayaan Minangkabau ketika saya telah kuliah di luar negeri. Tentu saja ini adalah hal yang aneh. Tetapi maklumlah, ya saya baru menjajak tingkat bakaloriat sejarah muda, saya telah resmi diangkat sebagai asisten dosen dalam sejarah barat atau modern sejak revolusi Prancis. Tugas pertama yang harus saya lakukan ialah meringkaskan kuliah yang disampaikan dosen. Mula-mula dosen dari Amerika Serikat, kemudian dosen dari India. Tetapi di samping kuliah dan melaksanakan tugas strategis asisten pengajar sejarah barat untuk tingkat satu sejarah, saya harus memberikan kuliah tentang sejarah Yunani kuno. Dan untuk tingkat tiga, tentang sejarah Eropa sejak zaman Renaissance. Maka saya pun mulai juga membaca bahan skripsi. Tapi sampai itu, saya sudah mulai juga membaca-baca bahan untuk skripsi. Dan mencoba-coba membuat draft skripsi doktoran dan sejak sarjana. Karena dosen sejarah barat terdiri dari profesor dari Belanda, India, dan Inggris, maka skripsi doktoran saya tentang perkembangan nasionalisme di Eropa Barat, jadi sejak zaman Revolusi Prancis sampai revolusi sosial tahun 1848, saya harus tulis dalam bahasa Inggris. Ya, kini saya bisa mengatakan, bukan saja saya menulis dalam suasana tersendat-sendat, tetapi juga menyelesaikan skripsi dalam gaya bahasa yang bukan saja aneh, kadang-kadang juga tersendat-sendat. Begitulah, kalau kisah pertemuan saya dengan Pak Takdir diteruskan, saya lihat Pak Takdir santai saja mendengar kisah saya tentang betapa saya pindah perhatian akademis dari sejarah dunia barat ke sejarah kampung halaman sendiri. Tiba-tiba, tanpa komentar apapun tentang selintas kisah pengalaman akademis yang meloncat saya sempat alami itu, Pak Takdir berkata, saya sudah memikirkan kemungkinan Universitas Nasional mempunyai pusat studi tentang kebudayaan barat, kebudayaan dunia barat, di samping pusat studi Asia. Bersedia enggak untuk tampil sebagai kepala pusat studi dunia barat? Perasaan kaget datang begitu saja menyerang saya. Apakah jawab yang harus saya sampaikan? Saya setuju sekali jika saja ada universitas di tanah air ini, di tanah air tercinta ini, yang mempunyai pusat studi tentang dunia barat. Bukankah mungkin banyak hal tentang dunia barat yang sebaiknya, bahkan seharusnya, dipahami para intelektual bangsa? Tetapi memang, sejak dari dulu saya telah beranggapan bahwa kebudayaan barat adalah peradaban yang perlu dipikirkan. Bukankah dunia barat yang telah menghasilkan kebudayaan modern dan teknologi tinggi? Dan tidak hanya itu. Dan tidak hanya untuk dimaki-maki. Bukankah dunia barat yang pernah menjajah dan menjadikan dunia sebagai wadah konflik? Tetapi bagaimanapun, pemahaman yang cerdas tentang dinamika dan arus realitas sosial, politik, dan kultural dunia barat bukan saja bisa dijadikan bahan pemikiran dalam arus pembangunan, tetapi juga jadi pedoman untuk dari kemungkinan tindakan sosial politik yang merugikan kehidupan bangsa. Tapi sudahlah, siapapun tentu bisa saja mengatakan betapa tidak semua hal yang terpikirkan bisa atau malah pantas untuk dilaksanakan. Tetapi dalam perjalanan waktu, perubahan mungkin saja terjadi. Entah karena arus peradaban telah berhasil dalam menambahkan ataupun mengurangi sesuatu dalam dinamika kehidupan sosial. Hanya saja, hal yang langsung saya rasakan ialah yang bersifat penambahan.
secara berturut-turut, satu demi satu, siapapun bisa mengatakan tap-tap dalam perubahan peradaban. Baik yang menyangkut dunia luas yang terasa tanpa batas maupun kehidupan pribadi yang sering dirasakan tertinggal dalam arus dinamika peradaban. Maka jawab apakah yang akan diberikan jika saja umpamanya ada yang bertanya, entah orang asing, entah anak muda yang baru tamat sekolah, ada berceloteh tentang Sultan Qadhi Al-Sabana, tetapi sudah berapakah bukunya yang pernah buku yang pernah ditulisnya dan tentang apa? Seandainya pertanyaan diajukan 2-3 tahun yang lalu, saya pasti hanya akan berkata banyak dan tersebar di mana-mana dan jawaban terhenti begitu saja. Tetapi bagaimanakah kalau pertanyaan itu diajukan sekarang? Maka dengan percaya diri saya pun akan sibuk untuk mempermudah menghitung jumlah karya Pak Takdir yang bertebaran di mana-mana. Saya akan mengambil saja sebuah buku yang berjudul Manusia Renaissance, Relevansi Pemikiran, penerbitan Jakarta, Dian Rakyat 2008. Apakah yang bisa saya temukan? Tiba-tiba saya sadar juga betapa terbatasnya pengetahuan saya tentang Pak Takdir. Ternyata karya akademis dan literatur Pak Takdir hanya secuil yang sempat saya ketahui. Mengenakah tentang hal-hal yang lain? Memang saya tahu juga bahwa Takdir adalah pendiri utama dari Universitas Nasional. Dan samping itu saya tahu juga Pak Takdir pernah juga menjadi guru besar di universitas yang dulu bernama IKIP Padang. Sekarang IKIP, enggak tahu lagi namanya. Sekarang tentu bukan IKIP, tapi universitas apa gitu. Dan saya pun tidak lupa bahwa di saat konfrontasi dengan Malaysia, Pak Takdir sedang mencapai puncak. Ketika konfrontasi dengan Malaysia sedang mencapai puncaknya, Pak Takdir terperangkap sebagai profesor di Universitas Kebangsaan Kuala Lumpur. Tetapi apakah yang saya ketahui tentang karya akademis dan literer dari Pak Takdir? Memang 1-2 buku sastra yang ditulisnya telah saya baca, 2-3 sair telah saya nikmati, dan beberapa artikelnya sempat juga saya renungkan. Tetapi bukankah keunggulan akademis dan literer tidak saja terletak pada kualitas, meskipun kadang-kadang menimbulkan perdebatan, tetapi juga kuantitas di karya yang telah dihasilkannya. Maka maafkanlah saya kalau saya menghitung saja judul-judul dan corak kerja dan corak akademis dan literer yang telah dihasilkan Pak Takdir. Begitulah dalam buku yang berjudul Sang Pujangga, 70 tahun polemik kebudayaan menyongsong satu abad Sultan Takdir Al-Sabana, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2001, dari halaman 31 sampai halaman berapa itu, memuat daftar karya tulis Pak Takdir dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tetapi angka halaman ini bisa merupakan juga semua ada buku yang merupakan kumpulan tulisan, jadi beberapa naskah ilmiah dimuat dalam buku. Bahkan ada juga yang pernah diterbitkan dalam buku kumpulan esai bersama, meskipun hanya sedikit saja. Maka berdasarkan daftar bibliografi Sultan Paraglai Sabana yang dimuat dalam buku ini, ternyata banyak juga buku yang pernah diterbitkan hasil karya Pak Takdir. Dimulai dari tahun 1929 dengan judul buku nomor 1, Tak Putus di Runung Malang, Jakarta, cetakan 10 tahun 49. Dan yang terakhir, nomor 58 tahun 59 berjudul Humanity dan Sosial-Sosial dan Soal-Soal Kebudayaan Kita, Yogyakarta, Stensilan. Di samping hasil karya sendiri, Pak Takdir mengedit dan menerbitkan kumpulan saja tahun 1946, Puisi Baru, cetakan ke-7. Dan puisi lama, cetakan 8, 1985. Maka janganlah heran kalau kadang-kadang guru bahasa Indonesia saya di SMA
memakai juga kedua buku ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan artikel, essay, dan paper sejak tahun 1929 dimulai dengan essay berjudul Aliran Semangat Muda, dimuat dalam majalah Semangat Muda. Artikel kedua juga dimuat dalam majalah ini, Tempat Pemuda dalam Zaman Perubahan. Sampai tahun 1992, Pak Takdir telah menulis, mengedit, dan menerbitkan 298 artikel. Sejak tahun 1978, Pak Takdir telah menulis, menulis dan menerbitkan artikel dalam majalah Ilmu dan Budaya. Maka bisalah dibayangkan jumlah tulisan yang langsung hasil karyanya dan tentu saja karya pengarang-pengarang lain yang disetujunya untuk dimuat. Salah satu tulisan yang dimuat dalam majalah ini mungkin tak terlupakan berjudul Arti Bahasa, Pikiran, dan Kebudayaan dalam Hubungan Sumpah Pemuda. Esai, perluasan, dan pidato ucapkan pada acara Dr. Honoris Causa oleh Universitas Nasional tanggal 27 Oktober 1980. Dimuat dalam buku majalah Ilmu dan Budaya. Tentu bisa dibayangkan betapa Pak Takdir menghasilkan banyak karya yang tidak sempat diterbitkan. Berbagai alasan tentu bisa diduga, antara lain tidak sempat menyempurnakan alur pemikiran atau tidak sempat menambahkan hal yang perlu disampaikan juga, dan sebagainya. Tetapi perlu juga diingat bahwa sejak tahun 1978, kalau daftar tulisannya bisa dijadikan sebagai pemula, artikel-artikel ilmu dan kebahasaan hasil karya Pak Takdir biasanya dibuat dalam majalah Ilmu dan Budaya. Edisi 1 tahun 1 dimulai edisi 1 dan tahun 1 bulan Mei tahun 1978. Tetapi bagian akhir yaitu lampiran dari buku yang berjudul Sampu Jangga memuat juga 7 lampiran yaitu artikel-artikel yang membahas berbagai kecenderungan pemikiran kebudayaan dan berbagai kalangan. Tentu saja tidak semua. Halo, bisa? Terdengar? Ya, terdengar. Ya, Prof, dengar, Prof. Tadi ganggu orang. Tetapi bagian akhir lampiran buku berjudul Sampu Jangga memuat 7 lampiran, yaitu artikel-artikel yang membahas berbagai kecenderungan pemikiran kebudayaan dari berbagai kalangan. Dan saja, tidak semuanya bisa dilihat Pak Takdir sebagai tambahan pengetahuan. Ada kalanya ia tampil dengan kritik yang kadang-kadang keras juga terhadap tulisan yang sempat dibacanya. Salah satu kritik keras yang pernah disampaikan Pak Takdir ialah pada apa yang dikatakannya sebagai suara negatif yang terdengar pada Kongres Permusyawaratan Kebudayaan di Solo bulan Juni tahun 1935, yaitu bersifat anti-intelektualisme, anti-individualisme, anti-egoisme, dan anti-materialisme. Semuanya itu katanya, kata Pak Takdir, harus tukar dengan semua yang positif, yang gembira, dan berapi-api. Otak Indonesia harus diasah, menyamai otak Barat. Individu harus dihidupkan sehidup-hidupnya. Keinsafan akan kepentingan diri harus disadarkan sesadar-sadarnya. Maka kini terasa juga sebuah pertanyaan. Seandainya pernyataan Pak Takdir disuarakan sekarang, bukankah timbul juga pertanyaan betapa
Prof, maaf, Prof, masih di mute. Suaranya belum muncul. Prof Taufik, mohon maaf, Prof. Masih di suaranya belum terdengar, Prof. Sekarang sudah, nah, Prof. Silakan, oh. Prof. Oh, terakhir saja ya. Iya. Ya, terakhir saja. Atau perlu diulang sedikit? Tidak usah ya. Oh, saya ulang sedikit bagus saja. Ya. Oh. Maka kini terasa juga. Tentu bisa dibayangkan. Wah, tutur panjang. Betapa takdir ternyata menghasilkan banyak karya yang tidak sempat diterbitkan. Berbagai alasan tentu bisa diduga. Antara lain tidak sempat menyempurnakan alur pikiran atau tidak sempat menambahkan hal yang perlu disampaikan juga, dan sebagainya. Tetapi perlu juga diingat bahwa sejak tahun 1978, kalau daftar tulisannya bisa dijadikan sebagai pemula, artikel-artikel keilmuan dan kebahasaan hasil karya Pak Takdir biasanya dimuat dalam majalah Ilmu dan Budaya. Edisi tahun 1 bulan Mei tahun 1978. Tetapi bagian akhir, lampiran, dari buku berjudul Sang Pujangga. Tetapi bagian akhir, lampiran, dari buku berjudul Sang Pujangga dimuat juga. Memuat juga 7 lampiran, yaitu artikel-artikel yang membahas berbagai kecenderungan pemikiran kebudayaan dan berbagai kalangan. Tentu saja tidak semuanya bisa dilihat Pak Takdir sebagai tambahan pengetahuan. Ada kalanya ia tampil yang kritik, yang kadang-kadang keras juga terhadap tulisan yang sempat dibacanya. Salah satu kritik keras yang pernah disampaikan Pak Takdir ialah pada apa yang dikatakannya sebagai suara negatif yang terdengar itu sudah waktu dia masih muda, tahun 35, hasil pemusyawaratan Kongres Pemusyawaratan di Solo. Tahun 35 katanya, ini adalah anti-intelektualisme, anti-individualisme, anti-egoisme, anti-materialisme. Sembahan itu katanya, kutip, harus tukar dengan sembahan positif yang gembira dan berapi-api. Otak Indonesia harus diasah, menyamai otak barat. Individu harus dihidupkan sehidup-hidupnya. Keinsafan akan kepentingan diri harus disadarkan sesadar-sadarnya. Maka kini, terasa juga sebuah pertanyaan. Seandainya pernyataan Pak Takdir disuarakan sekarang, bukankah timbul juga pertanyaan? Betapa pernyataan yang pro-barat ini bisa berarti sesungguhnya pergantian kesadaran bangsa dan visi masa depan bangsa? Apakah arti kebangsaan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan, yang telah dan sedang diperjuangkan, yang darah dan air mata, harus berakhir begitu saja dengan meniru barat. Jadi, ya kutip, ya. Jadi bisa saya katakan bahwa setiap suruhan hanya mempunyai arti setelah suruhan itu telah digantikan oleh penjelasan akademis yang memancarkan idealisme kebangsaan. Maka akhirnya, nah ini sudah hampir pertanyaan tertanyakan, sebuah pertanyaan tertanya juga. Bagaimanakah akan membantah kalau sekiranya ada yang mengatakan bahwa sebagai ilmuwan dan sastrawan, tulisan Pak Takdir, entah berupa kritik, anjuran, renungan, ataupun bahkan sajak dan novel dan tentu saja, dan apalagi esai, tidak selamanya bisa dianggap sebagai keputusan final tentang arus kehidupan bangsa ataupun pribadi yang harus dilalui. Tetapi akhirnya harus dikatakan juga bahwa apapun mungkin jarak penulisan yang dipakai Pak Takdir, entah saja novel, artikel, pidato, ataupun kritik, dan betapapun gaya corak, gaya penulisan yang dipakainya, entah bernada keras, kritis, ataupun berupa anjuran dengan gaya santai, bahkan agak melucu juga, sebaiknya dan bahkan semestinya diperlakukan sebagai ajakan untuk berdialog, bertukar pikiran. Seketika tulisan Pak Takdir telah dianggap sebagai pendapat yang akan dibantah, maka di waktu itu pula kemacetan dan bahkan kebandulan
dalam dialog telah terjadi begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Oh, baik, terima kasih Bapak Menteri Imron dulu untuk Profesor luar biasa kita. Terima kasih Prof. Baik Prof. Taufik, mohon izin untuk bisa menjawab pertanyaan ya Pak ya, supaya ya nanti tidak ada kendala teknis lagi. Oh ya. Jadi ada beberapa penanya di sini ya. Sebentar saya bacakan. Ada dari Ramli, Bapak Ramli menanyakan, maaf, adakah gagasan Sultan Takdir yang menurut Profesor tertinggal dalam kehidupan kebudayaan kita dewasa ini, dan pemikiran apa dari beliau yang perlu diutamakan misalnya dalam dunia pendidikan kita. Terima kasih. Gitu Prof. Kalau gagasan dalam kebudayaan modern, enggak, kalau bersifat apa ya, apa yang harus dilakukan itu lengkap Pak Takdir. Yang jadi masalah, apa gagasan itu, apa pendapat Pak Takdir. Nah ini yang perdebatan sampai sekarang kita, ini sekarang yang dipakai pemerintah kan praktik menggabung Pak Takdir dengan lawannya di polemik kebudayaan. Jadi sekarang kita kan jangan terlalu barat, jangan terlalu tradisional. Kita kan berada di tengah-tengah sekarang. Ya. Pak Takdir sangat sangat barat sejak waktu perdebatannya. Jadi kita harus melihat ke barat. Itu Pak Takdir sampai tahun 50-an masih sangat barat berpikirnya. Nah, kalau itu diikutikan, itu konflik intern akan terjadi antara sama kita. Kalau ikuti kita mengikut barat saja, padahal banyak orang juga anti barat. Apalagi dalam suasana politik, ada saatnya, apalagi zaman Bung Karno, kita cenderung anti barat dalam waktu itu. Jadi Pak Takdir bagian dari sejarah pemikiran. Nah, kalau jadi bahan kita untuk memikir seperti apakah yang akan kita jalankan. Nah, coba bagaimana kita merumuskan, memberi arti Pancasila itu. Nah, untuk dijalankan. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Takdir itu bahan. Jadi karena itu salah satu buku Pak Takdir yang paling penting ya polemik kebudayaan. Itu berbentur pemikiran yang paling secara ekstrim dikatakan. Antara yang paling barat, yang paling itu Pak Takdir, yang paling ketimuran, dan yang paling dicoba di tengah-tengah. Itu Adinegoro. Ya. Jadi itu paling jadi buku polemik kebudayaan itu salah satu buku klasik itu, klasik yang penting itu. Berbenturan pemikiran yang terbuka. Enggak ada ketakutan sama siapa. Belum ada ideologi negara, belum ada ideologi. Itu terbuka. Nah, bagaimana dalam suasana yang sudah berubah sekarang, kita sudah merdeka, kita sudah, persatu Indonesia sudah tidak ada masalah, segala macam, dan orang terpelajar. Itu yang terpelajar itu dari yang polemik kebudayaan itu dua orang yang sekolah tamatan sekolah Belanda. Adinegoro sekolah Belanda, kemudian ada Dr. Amir sekolah Belanda, Ki Hajar Dewantara walaupun tidak sekolah Belanda tapi buang di Belanda. Dan Pak Takdir ya sekolah di sini. Sekarang ribuan yang sudah tamat dari luar negeri. Dan ribuan juga bahkan puluhan ribu yang tamatan sekolah agama kita. Jadi kita jauh lebih kompleks sekarang. Jadi lebih akan lebih asik kalau perdebatan. Jangan lupa dari pemikiran-pemikiran itu bahan dalam kita merenungkan lagi. Dan juga sudah pengalaman. Saya masih ingat waktu saya pulang sekolah. Satu-satunya gedung tinggi yang saya temukan di Jakarta ini, di samping Hotel HI, hanya Sarinah. Sekarang siapa bisa menghitung berapa gedung tinggi yang ada di Jakarta ini? Rumah saya dulu, di sekitar rumah saya itu Kampung Singkong. Sekarang gedung tinggi. Jadi sudah perubahan yang luar biasa. Dan juga universitas, berapa banyak universitas. Dulu universitas
di luar Jawa yang pertama dianu oleh pemerintah, oleh dibuka oleh Bung Hatta, yaitu Universitas Andalas Padang, itu nomor satu. Nah, berapa minggu kemudian di Medan, nomor dua. Dan berapa minggu kemudian di Makassar. Itulah universitas kita dulu. Dan kemudian setelah pemerintah tambah banyak, yang swasta juga tambah banyak. Yang pemerintah juga tambah lagi. Jadi kita luar biasa sekarang. Jadi padahal lupa, perhebatan kebudayaan nilai ke Pak Tagir mulai di tahun 38. Itu kita belum apa-apa. Baru yang Jakarta baru ada fakultas yang disebut tingkat fakultas kedokteran dan hukum. Pak Tagir masuk hukum dia supaya dibolehkan kawin dengan orang Jawa itu. Ya, sudah. Oh, jadi, baik, ya. Ya, Prof, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, cukup. Apalagi, ya. Oke, okay. Baik, terima kasih, Prof. Ini ada lagi yang bertanya, Prof, dari Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Fatur Rahman. Silahkan Bapak mungkin mau langsung karena sudah raise hand, kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung tidak dari kolom chat. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ultah ke-72 Universitas Fakultas Sastra Universitas Nasional Jakarta. Yang kedua, terima kasih pada kesempatan ini. Kalau saya melihat topik ini adalah kita mau bicara soal revitalisasi. Tapi setelah saya mendengar apa yang dipaparkan oleh Tuanku Pujangga Diraja, itu lebih pada reaktualisasi. Bicara soal kebudayaan, bicara soal siapa Pak Sutan, bicara soal bagaimana karyanya, bagaimana perjuangannya, bagaimana sikapnya, dan seterusnya. Saya kira itu kemudian menjadi penting. Tetapi ada satu hal yang saya tunggu, bahwa bagaimana sebenarnya visi kebudayaan seorang Sutan Takdir melalui karya-karyanya. Kalau saya membaca, saya pernah membaca dua karyanya. Satu, Tak Putus di Rundung Malang. Yang kedua, Dian Tak Kunjung Padang. Kedua judul ini mengesankan bahwa spirit kebudayaan yang ditawarkan Pak Sutan Takdir melalui karya-karyanya ini yang tidak teraktualisasi. Mungkin saya akan lihat. Ini yang tidak teraktualisasi. Yang kedua, di dalam beberapa catatan-catatan kebudayaan bahwa Pak Sutan Takdir ini adalah salah seorang yang pernah terlibat dalam polemik kebudayaan, dan dalam polemik kebudayaan itu dia sangat dikenal dengan berpikir barat. Tidak ada yang salah dalam berpikir barat, tapi hanya masalah waktu. Karena pada waktu itu sebenarnya identitas kebudayaan kita ini belum jelas. Andai kata direaktualisasi pemikiran-pemikiran seperti itu, maka ini sebenarnya yang kita tunggu. Bukankah sekarang ini kita ini semua sudah tidak sadar, tidak ada lagi batas timur, batas barat di dalam berpraktik kebudayaan dan seterusnya. Satu yang ingin saya kenar dari Prof. Taufik, saya ingin menyebutnya Tuanku Pujangga Diraja, bahwa bagaimana strategi UNAS sebagai satu lembaga pendidikan tinggi tertua di Jakarta atau di mana, di Indonesia swasta yang didirikan oleh beliau, bisa menjadi
peletak dasar yang kuat untuk mereaktualisasi pemikiran-pemikiran Ustaz. Saya kira itu, Profesor. Terima kasih banyak. Ya, silakan Prof, bisa dijawab. Wah, kalau jangan lupa satu hal ya. Pertama mengeluarkan pemikirannya, pendapatnya tentang kebudayaan waktu dia masih muda remaja. Jangan lupa itu tahun masih muda remaja dan juga jangan lupa Pak Tagir waktu muda dia sempat sekolah untuk berapa lama di Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Dan jangan waktu Pak Tagir sedang di Bukit Tinggi waktu muda dia itu suasana Sumatera Barat penuh dengan konflik mengenai kebudayaan. Jadi ada disebut dari perdebatan mengenai kebudayaan pertama ya. Yang paling malah direkam benar itu di tahun 10-an itu Sumatera Barat hebat dan 20-an. Nah, bahkan kemudian menjadi bagian dari politik. Jadi Pak Tagir kemudian pindah ke Jakarta. Nah, Pak Tagir umur 22 Pak Tagir pindah ke Jakarta di kerja di Balai Pustaka dan untuk keperluan itu waktu itu Belanda sedang pemerintah Belanda untuk memajukan pengajaran pendidikan juga yang kerja di Balai Pustaka dan jadi penuh idealisme tentang Pak Tagir penuh idealisme tentang masa depan dia tidak terikat dalam politik. Jadi itu yang penting. Jadi Pak Tagir karena itulah paling penting. Jadi Pak Tagir dalam soal bicara soal kebudayaan dia paling ekstrim dibanding yang lain-lain. Padahal lawan-lawannya itu ada Ki Hajar. Ki Hajar Dewantara memang sangat Jawa tapi sempat lama di Belanda. Ada Dr. Amir, pemikir sejak zaman pemuda Sumatera. Ada Adinegoro yang selama lama juga di Eropa. Ada segala macam. Jadi ini sedangkan orang-orang itu sudah bisa mengalami melihat mengenai Eropa yang bagus dan jeleknya Pak Eropa. Pak Tagir penuh idealisme di sini. Jadi terjadi perdebatan. Jadi jangan lupa itu. Pak Tagir anak muda waktu itu dan penuh idealisme tentang masa depan. Nah, kemudian Pak Tagir dalam soal kebaratan itu berkurang, dia sudah bisa membanding, apalagi sempat keliling, dia juga mengenai, dan juga pengetahuan tentang Indonesia tidak lagi tentang Sumatera dan Jawa saja, dia sudah juga kenal dengan daerah lain, dia lebih anak. Jadi Pak Tagir, akhirnya karena itu nama universitasnya Universitas Nasional, masuk akal, karena sudah pemahaman tentang keindonesiaannya itu. Jadi tinggal lagi Pak Tagir sudah seri moderat sebenarnya. Cuma yang paling Pak Tagir tidak suka ya orang sibuk mendewa-dewakan masa lalu itu. Itu baru beda. Orang yang sibuk membangkitkan tradisionalisme. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi tentang Pak Tagir kan menghendaki bangsa Indonesia masa yang modern, yang punya kebudayaan yang maju dan ilmu pengetahuan yang maju. Karena itu dia mendirikan Universitas Nasional. Padahal waktu itu dia sendiri yang mendirikan. Padahal pada waktu itu malah Jakarta sedang diduduki Belanda. Dia mendirikan universitas yang disebut nasional jelas-jelas. Ya, sekian. Terima kasih, Bro. Terima kasih Bapak Fathur Rahman atas pertanyaannya dan tanggapan dari Prof. Taufik Abdullah. Masih ada kesempatan lagi yang ingin bertanya langsung untuk para dosen mungkin kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung khusus untuk
dosen dari UNAS maupun dari luar Universitas Nasional. Presiden mungkin Bapak Ibu. Udah tadi. Ya, kalau tapi yang baik. Ya. Sambil menunggu ya pertanyaan langsung, ini ada pertanyaan di kolom chat. Prof, ini dari mahasiswa sastra Inggris Universitas Nasional, Alifah Putri Sakanti. Menurut Prof, apa yang mendasari pemikiran Pak Takdir mengenai dunia barat? Begitu Prof, terima kasih. Wah, jangan lupa Pak Takdir waktu dia dibawa dari Sumatera, dia kerja di Palembang, jadi pegawai Balai Pustaka. Jadi bacaan Pak Takdir praktis tulisan-tulisan barat yang bisa diterbitkan oleh bahasa Indonesia. Jadi pengetahuan yang di luar bersifat pengetahuan yang tidak bersifat sekolah tapi bersifat pengetahuan umum, itu pengetahuan Pak Takdir lebih banyak lebih tahu tentang dunia barat. Pak Takdir belum tahu tentang tradisi Jawa, kebudayaan Jawa, kebudayaan Anda. Dia lebih kenal barat waktu itu. Dan juga, jadi kalau masa awal Pak Takdir, memang lebih menguasai mas kebudayaan barat. Nah, dan dia bisa melihat ketertinggalan kita secara bangsa Indonesia, secara kebudayaan dibandingkan barat. Barat, Anda. Jadi dia bisa melihat teknologi yang maju, ini yang maju segala macam. Nah, dia ingin juga orang Indonesia ini maju dalam suatu. Jadi hal sederhana pada waktu itu, karena itu terjadi polemik kebudayaan. Karena Pak Takdir mengajukan yang bersifat barat itu yang maju. Nah, dan sedangkan yang berdebat dia itu orang jauh lebih tua daripada Pak Takdir, lebih tua jauh. Adi Negoro itu beberapa tahun di Eropa, teman siswa dia orang Jawa dibuang ke Eropa karena dia protes Belanda, ya. Jadi yang orang sudah pengalaman, yang sudah tahu juga tentang kebudayaan Barat. Nah, Pak Takdir baratnya dia punya idealisme tentang hal yang baik, tentang barat yang maju. Nah, terjadilah perdebatan. Tapi jadi bagus. Kemudian Pak Takdir makin ya kan lain lagi. Jadi memang banyak ya. Coba bayangkan kalau tokoh-tokoh kita dulu itu sibuk hanya memuji-muji kebudayaan diri. Kita Indonesia tidak akan ada. Sibuk dengan Jawa, akan sibuk dengan Jawanya. Sumatera. Minangkabau akan sibuk di Minangkabau-nya. Tapi karena lihat kebudayaan maju bisa mengalahkan kita, itu barat, nah, orang mulai belajar barat itu. Jangan lupa, barat itu memberikan kita kesadaran juga bahwa kita yang pisah-pisah ini sebenarnya belong to one nation. Jadi tanpa pengaruh barat, mungkin kesadaran kebangsaan kita, nasionalisme itu kan diperkenalkan oleh dalam dinamika barat. Nasionalisme di Eropa mulai setelah Revolusi Prancis. Orang mana sadar ada perbedaan. Nah, di Indonesia juga kita sadar setelah Belanda menguasai, wah ternyata ini. Jadi hadir sadar juga itu. Jadi jangan lupa nasionalisme kita itu bukan bikinnya kita sendiri. Kita masing-masing masih sedangkan jangankan kesatuan etnis, sedangkan satu etnis saja pun terbagi-bagi kita waktu itu mula-mula. Yeah. Jangan lupa kalau Sumatera Barat ya
nasionalisme pertama Sumatera Barat itu jadi konflik antara para pendatang dari daerah pedalaman ke dengan orang di Kota Padang. Wah, jadi ke, jadi itu saja. Jadi nasionalisme di Sumatera Barat itu mulai nasionalisme antara apa yang maksud dengan Minangkabau, apa yang maksud dengan lalu. Dan baru kemudian yang ke Indonesia datang. Jadi hubungan dengan luar itu kejadian. Ya itulah. Kalau baik, sudah ngomong Prof. Panjang itu tadi. Oh, oke. Okay. Ya, terima kasih Prof. Ini masih ada satu lagi pertanyaan terakhir ya Prof. Ya. Dari Ibnu Sina, jurusan Sastra Jepang, Fakultas Bahasa Sastra UNAS. Izin bertanya Prof, bagaimana tanggapan Prof mengenai mulai lunturnya minat muda-mudi dalam menikmati karya sastra dari Pak Takdir? Adakah cara yang bisa dilakukan agar para muda-mudi mau kembali menghidupkan karya sastra beliau? Terima kasih, Prof. Begini ya, sastra itu kan sama juga dengan gaya pakaian. Ya. Ada sangat waktu ada gaya pakaian yang begini, ini lebih disenangi. Nah, kemudian berubah. Ya. Jadi selera sastra memang berubah. Nah, tapi bagi orang yang mempelajari sastra, orang yang mengetahui perkembangan juga, mereka melihat. Seperti juga gaya pakaian. Pakaian biasa begini, tapi waktu pesta kadang-kadang kan orang pakaian adat. Nah, juga. Saya terus terang saja, ya, saya kalau ditanya pada saya, sastra mana? Ya, saya kegemaran saya sastra mulai dari Khairil Anwar sampai zaman sampai tahun 60 itu yang sastra yang saat akhirnya kurang juga tapi saya baca juga dan apalagi sastra lawat yang lalu saya baca karena saya harus belajar bahasa Indonesia. Jadi sastra itu tergantung selera tapi kalau ingin pengetahuan ya coba memahami semua. Jadi sastra itu tidak hanya untuk dinikmati, tapi juga untuk dipelajari. Sastra itu juga menerangkan kita, memberitahu kita tentang sesuatu. Ya, seperti kalau bicara lihat novel-novel ditulis orang Minang tahun 30-an. Nah, salah satu yang akan langsung dipelajari, orang Minang itu perempuan itu harus carikan istri suaminya. Jadi masalah kawin diharuskan oleh keluarga dan kawin dengan cinta. Jadi karena itu novel-novel Minang tahun 30-an, yaitu masalah percintaan yang bertengkar dengan ayah, dengan ibu, dengan keluarga. karena yang suasana baru pada waktu perkawinan karena cinta. Padahal sebelum itu perkawinan karena adat. Jadi sastra itu tidak hanya cerita tentang kesenian, tapi juga semacam dialog. Apa yang kita hadapi sekarang, apa yang dulu dan apa yang sebaiknya yang sebaiknya kita inginkan secara punya ada. Jadi sastra karena juga tidak hanya untuk kenikmatan tapi juga memberitahu kepada kita apa yang sebaiknya dipikirkan. Ya sekian deh. Baik, terima kasih Prof. Paparan jawabannya tadi ya. Semoga para penanya tadi sudah merasa cukup puas dengan jawaban dari Profesor Taufik Abdullah. Saya rasa untuk sesi tanya jawab bersama Profesor Taufik Abdullah sudah selesai dan kami Prof sangat mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu Profesor yang diberikan. Kami adalah dosen, perkenalkan Prof, dosen dari Universitas. Kami yang muda-muda ini memang belum kenal secara langsung dengan Profesor Bapak Sutan Takdir Ali Sabana, tapi merupakan suatu kebanggaan memiliki atau mengenal nama beliau dan menjadi bagian dari Universitas Nasional. Dan kami pun di sini juga sungguh bangga dengan paparan ya yang kami dengar barusan dari Prof.
dan apa awal karir dari Prof. Taufik, bagaimana kenal dengan Bapak Sultan Takdir Ali Syabana, yang memang karya-karyanya itu memang tidak pernah lekang, dan apa yang dipaparkan itu menjadi suatu inspirasi buat kami bagaimana nanti mengembangkan kesusastraan di Universitas Nasional, supaya karya-karyanya Pak STA tidak akan pernah hilang, gitu ya Prof ya? Iya. Terima kasih Prof. Mungkin untuk sesi bersama Prof. Taufik Abdullah sudah selesai, tapi izin saya berpantun sekali lagi ya Prof, karena tadi sempat tidak terdengar gitu Prof. Ada yang saya rubah sedikit Prof. Ya. Sultan Takdir Ali Syabana Sang Pujangga berkarya untuk Indonesia tercinta. Alhamdulillah sudah kita dengarkan paparan yang sangat berharga dari Tuanku Pujangga Diraja Bapak Profesor Dr. Haji Taufik Abdullah. Tuanku Pujangga. Saya sangat senang meskipun bertemunya secara virtual. Insya Allah kita bisa mengadakan pertemuan rutin ya Prof, untuk mendengarkan sharing-sharing ilmu yang bermanfaat dari Profesor Taufik Abdullah. Sungguh saya rasa tidak cukup waktunya di sini, namun karena masih banyak para pembicara yang harus memaparkan presentasinya, jadi kita cukupkan sampai di sini sesi bersama Prof ya Prof. Ya. Mohon maaf ya Prof jika ada salah-salah kata. Sehat terus untuk Bapak Profesor Taufik Abdullah. Sehat-sehat bersama keluarga ya Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kini kita lanjutkan pembicara kedua, yaitu Bapak Abu Hasan Asyari. Selamat siang, Pak Abu Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sedikit mohon izin ya, Bapak. Saya membacakan CV Bapak. Mungkin bisa juga dibaca ya di layar monitor. Bapak Abu Hasan ini lepas dari Fakultas Filsafat UGM Jogja pada tahun 1976, kemudian berangkat ke Jakarta, tujuannya itu satu, bertemu dengan Sultan Takdir Ali Syabana. Beliau lahir di Bruge Ilir, Pendopo Lintang, Lahat 5 pada tanggal 5 Juni 1950. Beliau datang ke Jakarta Marzuki dan pegawai perpustakaan STA di Jalan Dr. Saharjo. Beliau juga sempat mengajar di Fakultas Filsafat Universitas Nasional. Jadi dulu ada Fakultas Filsafat ya, Prof ya. Kemudian selebihnya bekerja di Sekretariat Akademi Jakarta serta masih membantu Pak STA mengajar filsafat dan pembinaan bahasa Indonesia di UNAS hingga Bapak STA wafat 17 Juli 1994. Beliau juga pernah mengajar di beberapa
kalian suka. Baik, mungkin kalau tadi ada freeze ya dari suara saya, mohon maaf. Saya rasa itu cukup pembacaan singkat mengenai biografi Bapak Abu Hasan. Kini kami persilahkan Bapak Abu Hasan untuk memberikan paparannya dan kurang lebih waktu yang diberikan 10 menit ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fakultas Sastra UNAS, kepada panitia dan kepada pihak yang mengundang saya untuk hadir dalam webinar ini. Tentu saja kalau berbicara tentang Pak Takdir, memang tidak akan habis-habisnya apa yang kita ceritakan. Ini kalau berbicara tentang Pak Takdir setelah Pak Taufik Abdullah, tadi saya koreksi Pak Dekan mengatakan Taufik Ismail, bukan Pak. Beliau ini Pak Taufik Abdullah, bukan Pak Taufik Ismail. Kalau mendengar setelah Pak Taufik Abdullah, rasanya sudah banyaklah yang terkuak tentang Pak Takdir. Maka boleh dikata saya tinggal mengais sisa-sisanya saja dari Pak Takdir itu yang belum sempat terucapkan, atau mungkin malah dalam hal-hal tertentu mengulang sedikit apa yang tadi sudah beliau katakan, sehingga mudah-mudahan tidak membosankan. Memang Pak Takdir ini kalau kita lihat, kebetulan panitia memberi kepada saya bingkai yang bisa digunakan, 3 bingkai tentang bahasa, tentang apa namanya sastra dan tentang kebudayaan. Di Pak Takdir dilihat dalam 3 bingkai itu, pikirannya akan semakin jelas bahwa Pak Takdir ini adalah seseorang yang memang mempunyai aktivitas Mohon maaf Pak Abu Hasan, boleh tolong di-unmute? Mohon maaf ya Pak. Ya. Waduh, maaf sekali. Tadi rasanya. Tidak apa-apa. Jadi mute ya. Ya. Jadi berbicara tentang Pak Takdir ini sangat membuka perspektif bagi kita yang ingin tahu apa yang berkembang pada masa-masa yang lalu. Tetapi memang karena sebagai tokoh yang sangat hebat, Pak Takdir itu bisa dilihat dari awal, bisa dilihat juga dari akhirnya. Saya ingat pada suatu artikel yang ditulis oleh YB Mangunwijaya terkait dengan tadi yang diungkapkan oleh Pak Taufik tentang polemik kebudayaan itu, Romo Mangun itu menulis di Kompas, katanya, de facto Sultan Takdir Ali Sahbana de jure Ki Hajar Dewantara. Isi dari tulisan itu menceritakan bagaimana memang dalam Undang-Undang Dasar 45 seolah-olah, dan memang ditulis bahwa kebudayaan daerah itu merupakan bagian dari kebudayaan nasional, ya. Tetapi de facto, nah itu digambarkan oleh beliau, kita sekarang ini, itu tulisan beliau tahun 1982, jadi sudah 40 tahun yang lalu ya, 40 tahun kurang sedikit. Sudah Takdir Ali Sahbana, jadi bukan Ki Hajar Dewantara lagi. Atau kalau tidak, seperti tadi yang dikemukakan oleh Pak Taufik, tidak ada lagi bedanya Timur dan Barat,
bahwa kita sekarang ini ya sekaligus timur dan sekaligus juga barat kan. Yang kalau dibawa ke dalam cara pemikiran kefilsafatan yang Pak Tandir merupakan apa namanya guru besarnya, itu kita sudah melampaui posmo, post-truth, malahan ada yang menambahkan sebentar lagi kita akan memasuki post-pandemi kan. Itu jadi pemikiran yang memang terus berubah, sehingga tema menjadikan Indonesia Barat itu lama-kelamaan menjadi tidak bergaung kan. Karena kita sendiri sudah sebagian besar Barat kan. Malahan boleh dikatakan teknologi yang kita gunakan sekarang ini, berbicara, bertemu di dalam apa namanya dengan fasilitas Zoom ini, ya sedikit banyak itu adalah manifestasi dari dunia modern yang berpangkal pada Barat. Nah, sekarang kalau tadi dikatakan bahasa Indonesia itu Pak Tandir, kemudian sastra Indonesia itu bagaimana? Adakah pengaruh dari sastra dari Pak Tandir kepada sastra Indonesia itu? Saya ingat pada ucapan Subagio Sastrowardoyo di dalam seminar memperingati 50 tahun Sumpah Pemuda di Taman Ismail Marzuki, beliau menyebutkan betapa surat kepercayaan gelanggang dan penyair yang yang di dalamnya itu ya adalah orang yang sangat terpengaruh oleh Pak Tandir. Walaupun dikatakan tentang surat kepercayaan itu terpengaruhnya dari polemik kebudayaan, dari semboyan yang tegas Pak Tandir kan. Tetapi ketika menyebut Situr-Situmorang juga terpengaruh oleh Pak Tandir, dan Akhjad Kartamiharja novelnya Ateis itu juga terpengaruh cara bercerita layar terkembang, maka jelaslah bahwa pengaruh Pak Tandir dalam kesusastraan itu nyata sekali. Dan karena itu juga maka pada mulanya saya heran mengapa Sitor setelah terbebas dari masa penahanan itu langsung menemui Pak Tandir di Jalan Dr. Soeharto. Ya, tidak seperti ada orang yang setelah merantau jauh pulang tidak menemui Pak Tandir padahal dia merasa sebagai kepanjangan atau sebagai anak angkatnya, tapi menemui orang-orang yang berselisih dengan Pak Tandir. Nah, Sitor itu langsung menemui Pak Tandir, dan saya jadi mengerti mengapa Sitor itu menemui Pak Tandir, ya karena seperti tadi dikatakan oleh Subagio, beliau memang terpengaruh dalam kesusastraan. Bagaimana halnya dengan sastrawan angkatan 70 dan kemudian sekarang ini ya banyak sekali sastrawan-sastrawan dengan dengan pendekatan yang baru, dengan metode yang baru bersastra. Nah, satu hal yang dapat dikaitkan kepada Pak Tandir adalah mengapa Pak Tandir dahulu itu melontarkan gagasan polemik kebudayaan. Karena beliau merasa bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas, merdeka. Nah, ini adalah tema besar dari humanisme kan, tentang kebebasan atau kemerdekaan manusia dari ikatan masa lalunya, yang kalau di Eropa itu tentu saja ikatan masa lalunya itu adalah gereja dan kitab gereja kan, organisasi gereja. Dan kesusastraan atau seni rupa ketika itu boleh dikatakan hanya terbatas pada melukiskan, menggambarkan cerita-cerita di dalam kitab suci. Dengan gerakan dinas, dengan gerakan humanisme yang lalu kita kenal dalam gerakan Renaissance itu, keterbatasan untuk hanya menggambarkan atau hanya menceritakan perihal cerita-cerita di dalam kitab suci sudah tidak lagi, sudah tentang manusia saja, manusia yang merdeka, manusia yang bertanggung jawab.
Nah, itu karakteristik dari humanisme yang mengantar Pak Takdir untuk langsung saja bereaksi ketika ada suatu ajakan tadi disinggung oleh Pak Taufik untuk apa namanya menggali lagi kekayaan dari kebudayaan lama dalam dunia pendidikan, yaitu menjadikan murid-murid itu sebagai santri di apa namanya kepada para gurunya, kepada para pendetanya. Takdir menganggap itu adalah sesuatu yang apa namanya menghambat kita keterikat kepada masa lampau itu lawan dari merdeka. Nah, kemerdekaan itu muncul dalam kesediaan dari para pencipta, penggiat seni untuk selalu mencoba sendiri kemungkinan-kemungkinan yang baru. Saya membaca dalam suatu apa namanya dalam suatu percakapan malahan sastrawan Eka Kurniawan yang menangkan beberapa penghargaan dari luar negeri itu mengatakan tentu dalam hubungan dengan bagaimana orang apa namanya tiba-tiba saja orang risih bahwa banyak orang menjadi apa namanya menjadi penceramah, menjadi ustaz, padahal dia pelajaran pengetahuan keagamaannya tidak seberapa. Eka itu mengatakan begini, dalam dunia sastra sudah lama disadari bahwa tidak ada keharusan untuk harus memiliki apa namanya kemampuan tertentu untuk menjadi sastrawan. Siapa saja boleh menulis puisi, menulis novel, dan tentang nilainya ya silakan nanti bagaimana baca menimbangnya kan. Nah, ini menandakan bahwa kebebasan yang dicanangkan oleh Pak Takdir dalam polemik kebudayaan itu ternyata menyertai juga kebebasan, kemerdekaan dari para penggiat kreatif di dunia sastra sampai pada saat ini. Eka Kurniawan kan adalah generasi sekarang di dalam kesusastraan. Bagaimana halnya dengan budaya kan? Nah, dalam hal budaya ya tentu saja kita melihat filsafat dan kebudayaan ya. Bagaimana Pak Takdir itu untuk kebudayaan itu memang yang lebih ringkas kita membaca ceramah Pak Takdir di Gedung Kebangkitan Nasional. Sejarah perkembangan kebudayaan Indonesia dilihat dari jurusan nilai. Atau buku beliau Antropologi Baru, entah jadi bacaan atau tidak di UNAS sekarang. Kalau ketika saya mengajar di sana, buku itu adalah buku wajib untuk dibaca oleh mahasiswa. Nah, di sana beliau, Pak Takdir itu, menggambarkan kebudayaan itu adalah manifestasi dari budi yang merupakan penjelmaan dari konfigurasi nilai-nilai budaya kita, 6 nilai ya, nilai teori, ekonomi, agama, seni, politik, dan sosial. Nah, dengan pedoman berpedoman pada apa namanya pendekatan nilai itu, kita mengetahui bahwa ternyata kebudayaan itu ya tidak ada kebudayaan yang sedemikian baku. Yang ada adalah kebudayaan yang diraih, yang dipilih, yang diperjuangkan, yang dicapai oleh entah perorangan atau kelompok masyarakat. Itu dia kan. Jadi kita kenallah dalam pemikiran Pak Takdir itu adalah kebudayaan progresif yang nilai-nilai ekonomi dan teorinya sangat dominan. Diberikan contoh dalam ketika saya masih memberikan kuliah dahulu kebudayaan Eropa. Tapi sekarang sebetulnya bukan semata-mata Eropa, dan Eropa tidak selalu progresif juga. Ada kalanya juga ekspresif kan. Dan yang berikutnya adalah kebudayaan yang ekspresif. Ketika itu diberikan contoh kebudayaan Jawa kan, yang sangat ekspresif itu, yang agama, nilai agama dan nilai seninya sangat dominan. Dalam kebudayaan Jawa tentu tidak sepenuhnya juga mewakili, karena tentu sebagian Jawa tidak lagi seperti itu.
nilai seni dan nilai agama itu ya sangat mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan masyarakatnya, individu Jawanya, kan, pribadi Jawanya. Nah, dengan begitu maka setiap hari sebetulnya kita selalu mempertimbangkan kebudayaan kita. Pagi hari ketika kita mengucapkan doa bangun tidur, kita religius. Dan kemudian ketika kita merasa perut agak lapar dan mencari makanan, kita menjadi manusia ekonomi, kan? Dan nanti ketika berangkat bekerja atau mencoba untuk mencari pengetahuan, mengajar atau kuliah, kita adalah manusia ilmu, kan? Dan nanti ketika kita menikmati kelap-kelip lampu merah di jalanan, barangkali kita adalah manusia estetis, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita marah dan merasa kita harus membuat putusan yang penting ketika kita diserempet atau diserobot oleh seseorang pengendara di jalan, kita lalu menjadi manusia kuasa, politik. Tetapi ketika kita berempati, merasa perlu memperhatikan nasib sesama, melihat orang yang minta-minta di pinggir jalan, atau melihat kebakaran yang terjadi dan merusakkan banyak bangunan, kita adalah manusia sosial, solidaritas. Dengan begitu, sejak dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita itu adalah manusia budaya yang terus mengalami perubahan, perkembangan. Nah, itu cara Pak Takdir memandang kebudayaan. Dan dengan begitu, maka beliau melihat apakah Indonesia itu akan menjadi modern, ataukah menjadi tradisional, menjadi tradisi, apakah Indonesia itu akan menjadi negara religius, ataukah Indonesia itu akan menjadi negara sekuler, itu bergantung pada konfigurasi kebudayaan-kebudayaan yang menjadi kecenderungan utama masyarakat Indonesia dan individu-individu Indonesia itu sendiri. Nah, itu pendapat umum beliau tentang kebudayaan. Dan itu bagi saudara yang berminat, silakan saya membaca kembali buku yang tadi saya sebutkan, Perkembangan Sejarah Kebudayaan maupun Antropologi Baru itu. Karangan-karangan Pak Takdir yang lain pada umumnya merupakan manifestasi dari teori yang terdapat di dalam dua buku. Nah, sekarang Pak Takdir yang seperti itu, yang memandang kebudayaan dengan bingkai yang sangat teoritis, dengan yang bingkai yang sedemikian jernihnya itu tadi, itu saya katakan itu Pak Takdir yang bersifat humanis, gitu, yang menghargai kebebasan, yang menjunjung kemerdekaan, dan karena itu maka ketika Pak Takdir merancang bahasa Indonesia, Pak Takdir tidak ingin bahasa Indonesia yang dipakai oleh masyarakat Indonesia adalah bahasa Indonesia sambungan bahasa Melayu lama yang bersifat tradisi. Dia ingin bahasa Indonesia yang modern. Karena itu kan kuliah-kuliah di filsafat di Fakultas Sastra Universitas Nasional pada waktu yang lampau, judulnya adalah Pembinaan Bahasa Indonesia, kan? Karena anggapan beliau bahasa Indonesia itu tidak cukup dengan diceritakan saja. Karena itu beliau tidak sepaham dengan gerakan tata bahasa deskriptif yang menceritakan begitu saja apa yang digunakan oleh masyarakat dalam memakai bahasanya. Tetapi beliau menyarankan setidak-tidaknya untuk batas tertentu, waktu tertentu, tata bahasa normatif. Di mana ada ketentuan yang harus dipatuhi supaya menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa modern yang setara dengan bahasa-bahasa modern lain yang sudah ada di dunia. Bisa mengucapkan terminologi ilmu, bisa mengucapkan ekspresi seni, bisa mengucapkan semboyan-semboyan politik, ekonomi modern. Jadi tidak seperti dalam khasanah bahasa Melayu yang lama, sangat terbatas ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah modern, istilah-istilah
keilmuan, keekonomian, perpolitikan, kesenian yang terus berkembang sepanjang dunia ini. My gosh, number seven. Nah, dengan demikian, maka jelaslah bahwa kemodernan yang menjadi cita-cita Pak Takdir itu sebagai sambungan. Tentu kita tahu bahwa dunia modern itu adalah sambungan dari gerakan Renaissance di Eropa, yang gerakan humanis yang tadi saya sebutkan di awal cerita ini, itu merupakan impian yang apa namanya yang penting bagi Pak Takdir. Tetapi Pak Takdir juga tidak lupa bahwa dunia modern itu sebetulnya ada juga mengalami jalan buntu, kan? Semangat modern itulah yang tadi dikatakan oleh Pak Taufik melahirkan nasionalisme. Itu lalu yang membangun nasionalisme yang apa namanya yang membahayakan, yaitu kalvinisme atau kebanggaan terhadap apa namanya bangsanya sendiri, rasnya sendiri. Jerman misalnya dengan apa namanya dengan kebanggaan Jerman mengatasi semuanya itu, kan, atau dengan Jepang sebagai saudara tua Asia Timur Raya, kan. Nah, itu adalah sesuatu yang apa namanya yang dari semangat modern mula-mulanya rasional dan kemudian membangkitkan rasa percaya diri. Nah, terutama sebetulnya adalah rasa percaya diri yang sangat berlebihan. Itulah yang menjadi kelemahan dari dunia modern itu. Adapun rasionalismenya, ya memang rasionalisme itu tetap harus dihidupkan, dan itulah yang membimbing kita untuk terus meraih mimpi masa depan, kan. Bagi Pak Takdir, rasionalisme itu sangat penting. Dan karena itu pula, kan, dalam apa namanya pemikiran religiusitas beliau, religiusitas yang sangat rasional itu yang apa namanya menjadi karakteristik dari religiusitas Pak Takdir. Malahan kalau di dalam istilah Pak Harun Nasution, Profesor Harun Nasution, Rektor IAIN pada masa yang lampau itu almarhum, Pak Takdir itu kalau digolongkan dalam pemikir-pemikiran keislaman, dia condong kepada Mu'tazilah dibandingkan dengan kepada Asy'ariyah di dalam dunia pemikiran Islam, kan. Karena rasionalismenya yang beliau kedepankan itu. Ini hal-hal yang menurut saya di dalam pemikiran Pak Takdir terus saja menyala. Entah beliau itu menulis puisi, Aku dan Tuhanku, misalnya itu puisinya, puisi beliau yang terakhir itu, kan. Atau menulis roman, tadi disebutkan Layar Terkembang. Belakangan menulis juga Grotta Azzurra dan apa namanya Kalah dan Menang. Sebelum pada masih dalam masa penjajahan menulis cerita-cerita yang lebih apa namanya lebih kaya dengan ungkapan-ungkapan perasaan seperti Tak Putus di Rindu Malang itu, yang menurut Pak Takdir beliau ketika itu ingin menulis sesuatu yang sangat sedih sekali, dan jadilah cerita Tak Putus di Rindu Malang. Nah, Pak Takdir adalah individu yang terus tumbuh. Dan seperti kata Pak Taufik tadi, memang beliau juga mengalami perubahan sebetulnya, kan. Perubahan itu ya sejak dari beliau apa namanya? Pada mulanya Pak Takdir itu ingin menulis tentang metafisika dalam bidang filsafat. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, cita-citanya untuk menulis metafisika itu tidak beliau teruskan. Beliau ganti menulis tentang nilai, kan. Lalu menjadi dalam bahasa Indonesia, versi Indonesia, antropologi baru itu tadi. Mengapa? Karena beliau juga terus tumbuh, kan. Kalau di dalam metafisika, itu pemikiran kita atau kesadaran kita itu dasarnya kan fisika. Pastilah fisika, kan. Hanya di balik fisika, di belakang fisika itu, kan. Dan dengan begitu maka perkembangan apa namanya pemikiran kita sangat bergantung pada pangkal tolak fisikanya itu. Berbeda halnya dengan nilai, kan.
dengan nilai itu pangkal tolak aktivitas bukan lagi fisika tetapi pada manusia, kan manusia yang menilai, kan. Nah, karena itulah maka terjadi peralihan. Jadi Pak Takdir mengoreksi sendiri pemikiran-pemikirannya, paling tidak saya perhatikan di dalam aktivitas berfilsafat. Nah, ini barangkali pemicu saja. Dan saya katakan di dalam bagian akhir daripada tulisan ini, jadi saya tidak membaca, ya. Saya mengungkapkan apa yang tertulis di sana yang masih apa namanya relevan, saya katakan. Itu beliau meyakini betul bahwa kita itu harus bersungguh-sungguh di dalam apa namanya mengerjakan sesuatu. Nah, karena itu beliau di dalam salah satu ungkapan dalam puisinya, jangan tanggung, jangan kepalang, hidup di dunia hanya sekali. Demikian. Apakah sudah 10 menit? Baik. Mohon maaf Pak Abu, mungkin waktunya tinggal 2 menit lagi, dipersingkat karena masih ada 2 pembicara. Sudah habis. Sudah habis ya. Malam itu adalah penutupnya itu. Oh baik ya, ini bisa kita baca ya, mungkin nanti materinya bisa di share di mau grup saya tahu chat ya. Pak Takdir yang ya. Itu adalah istilah tanggung jawab itu. Karena tanggung jawab itulah yang terkait langsung dengan kebebasan atau kemerdekaan yang beliau canangkan pada awal tulisannya di Polemik langsung Kebudayaan. Langsung aja bujuk. Ya. Nah, tanggung jawab itulah yang tadi saya terjemahkan dalam tulisan Pak Takdir yang lain tersebut disebut dengan jangan tanggung jawab, jangan kebalang, hidup dunia hanya sekali. Jangan tanggung kepala hidup. Ya. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Abu Hasan Asyari atas paparannya. Kita langsung saja ke sesi tanya baca, tapi tanya jawab. Tapi mohon maaf tidak bisa banyak-banyak mengingat waktu yang sangat terbatas. Ya, terima kasih. Ada satu orang yang akan bertanya, yaitu silakan Ibu Ucu Fadilah dari. Silakan Bu, diperkenalkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Abu Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertemu Bapak. Saya pernah diajar oleh Bapak ketika kuliah filsafat kebudayaan abad 20 pada saat itu. Kangen ya Pak, sudah lama tidak bertemu. Saya ingin bertanya Pak, hanya satu pertanyaan saja. Saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Pak Sultan Takdir Ali Sahbana tentang konsep ketuhanan, Pak, itu saja. Terima kasih. Tentang apa tadi? Pandangan Pak SDA tentang konsep ketuhanan, konsep Tuhan menurut beliau itu. Ya, beliau menulis puisi Aku dan Tuhanku, kan. Pandangan beliau tentang ketuhanan itu terinspirasi oleh Ibnu Rushd antara lain, ya. Ibnu Rushd itu kan melanjutkan pemikiran Al-Farabi, kan, dan dalam beberapa hal mengkritik pandangan dari Al-Ghazali. Pak Takdir juga sering itu apa namanya mengucapkan betapa Al-Ghazali itu dipandang dalam hal tertentu melemahkan cara berpikir umat Islam sehingga kita jadi terbelakang. Walaupun sebenarnya tidak sempat Al-Ghazali tidak dapat disalahkan sebagai tokoh satu-satunya yang menyebabkan itu tertinggal. Karena ketika Ibnu Rushd itu mengemukakan pemikirannya dalam tahafud al-falasifah, Al-Ghazali kan sudah meninggal lama, kan. Jadi pemikiran Al-Ghazali itu memang sudah dicerna dan mendapat tanggapan dari banyak pihak, kan. Nah, Pak Takdir seperti disitir juga oleh Pak Harun memandang Tuhan itu dalam apa namanya dalam pendekatan dalam bingkai pengetahuan yang rasional. Nah,
tidak berarti bahwa Tuhan itu hanya bisa dipahami dengan akal semata-mata, tapi akan menjadi lebih jernih pemahaman kita tentang ketuhanan itu apabila kita menggunakan akal kita di dalam mengenali sifat-sifatnya. Dari mengenal sifat-sifatnya, kita lalu mengenal apa menuju kepada kenyataan yang sebenarnya hakikatnya. Maka teori Pak Takdir tentang nilai itu bisa menjelaskan bagaimana gambaran tentang ketuhanan itu dipahami, kan? Kan dengan nilai itu kan kita apa namanya teori tentang nilai itu kita merujuk kepada apa yang kita alami sehari-hari. Seperti tadi itu kan. Sejak dari apa kebutuhan kita, fisik kita, apa kebutuhan rohani kita, apa keinginan kita tentang apa namanya untuk menguasai yang lain, untuk bersama-sama dengan yang lain. Kemudian bagaimana kita mencoba untuk menandai, mengenali identitas dalam pemahaman keilmuan atau teori. Dan bagaimana juga kita mencoba untuk menilai guna dari sesuatu itu. Nah, kita membaca ketuhanan, kita juga dapat menggunakan bingkai itu. Sehingga dengan demikian, pemahaman kita tentang ketuhanan itu tidak hanya dari satu segi saja. Satu segi saja itu yang sering kita apa namanya dengar dan itu yang dikritik oleh Pak Takdir adalah percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada orang yang mengajari kita. Percaya kepada buku yang kita baca. Padahal dalam prinsip dasar pemikiran Pak Takdir tentu berpangkal dari apa namanya di Aufklärung dari cara berpikir pencerahan, justru yang kita dengar dari guru kita, yang kita baca dari buku yang kita baca itu, itulah yang perlu kita pertanyakan atas dasar apa percaya bahwa apa yang dikatakan oleh guru dan apa yang tertulis dalam buku itu boleh kita percaya benar. Nah itu kan. Dengan demikian maka kita memperoleh keyakinan yang sangat kuat tentang apa yang kita pahami, tentang apa yang kita kenal sebagai gagasan ketuhanan itu. Nah ini gagasan ketuhanan yang kalau kita kembalikan kepada metode berpikir di Descartes, Bapak pemikiran modern, sangat modern. Sangat modern. Nah, dan rasional kan tentu saja sangat rasional. Tetapi begitupun Pak Takdir mengatakan bagaimanapun dia tidak dapat menghindar bahwa apa yang terjadi dengan tentang dirinya itu dengan dirinya itu adalah sesuatu yang menjadi ketentuan yang tidak dapat dibantah. Ya, pada akhirnya menyerah. Nah, itu adalah apa namanya sifat sikap terakhir. Tetapi sebelum sampai pada penyerahan itu, maka Pak Takdir selalu menyarankan kita berusaha untuk mempertanyakan atas dasar apa kita percaya apa yang kita ketahui, kita lihat, kita dengar, kita lihat itu kita percaya benar. Demikian. Itu tentang ketuhanan. Baik, terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu ya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Ucu, dosen di Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Sastra Jepang. Dan terima kasih atas jawabannya Pak Buasan. Satu pertanyaan lagi, karena mohon maaf, ini sebenarnya banyak yang mau bertanya Pak Buasan, tapi karena waktu Jo yang menentukan, jadi harus kita batasi. Satu lagi akan diberikan kesempatan ini kepada Pak Ahmad Mustoli. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Bu Tuti selaku moderator. Assalamualaikum Pak Abu Hasan. Izinkan saya untuk bertanya. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang diajukan oleh Ibu Ucu terkait konsep ketuhanan. Dalam salah satu puisinya, Bapak Sultan Takdir Ali Sahbana itu menulis puisi yang berjudul Kepada Kaum Mistik yang ditulis waktu beliau masih relatif muda, 1937. Yeah. Apakah jawaban dari Pak Abu Hasan itu terkait
ke salah satu gagasan Pak Sultan Takdir terkait konsep ketuhanan, bahwa berusaha memahami Tuhan atau berpercaya terhadap Tuhan, percaya terhadap ajaran ataupun apa yang tertulis itu dari ranah yang rasional, dari sudut pandang yang rasional, apakah itu ya apa salah satu gagasan beliau yang ditulis dalam puisi yang berjudul Pada Kaum Mistik. Karena kurang lebih saya menangkapnya seperti itu. Terima kasih Pak Abu Hasan. Ya, terima kasih kembali Pak Ahmad. Ya, memang Pak Takdir itu bukan tiba-tiba dia menjadi apa namanya menjadi rasional itu pada akhirnya saja, tapi memang kan sejak dari awal seperti tadi saya kemukakan terpengaruh oleh kan beliau walaupun tidak ke Eropa, tapi beliau bagaimanapun juga kan sekolah HIS kan itu adalah sekolah Belanda pada dasarnya kan. Nah, kemudian beliau mengajar juga di HIS dan terlebih-lebih seperti tadi diceritakan oleh Pak Taufik, ketika beliau itu pindah bekerja ke Balai Pustaka, bacaannya tentang Eropa itu banyak sekali kan, tentu saja sangat mempengaruhi. Nah, ketika itu boleh dikata Pak Takdir itu belum apa namanya berkenalan dengan pemikiran Ibnu Rushd ya. Tapi walaupun tidak berkenalan dengan pemikiran Ibnu Rushd, tapi dasar rasionalisme Eropa itu kan adalah sambungan dari Ibnu Rushd sebetulnya kan. Kalau kita baca sejarah peradaban Islam dan kaitannya dengan bangkitnya dunia modern, ternyata benar bahwa dunia modern itu malahan kan pada waktu apa namanya sebelum modern, Roger Bacon bukan Francis Bacon yang biasanya dikaitkan sebagai apa namanya sebagai pemikir apa namanya Eropa yang lebih kuat pengaruhnya kemudian. Roger Bacon itu mengatakan bagi orang Eropa, bagi intelektual yang tidak memahami bahasa Arab pada masa beliau itu dipertanyakan intelektualismenya kan. Artinya dianggap sangat terbatas langitnya itu kan, rendah. Nah, jadi pengaruh Eropa, pengaruh apa namanya? Pengaruh pemikiran Ibnu Rushd itu sangat kuat kan, dan kita tahu apa namanya? Thomas Aquinas itu apa namanya? Ditugaskan oleh Paus sengaja untuk apa namanya meredam pengaruh dari apa namanya dari Ibnu Rushd itu di Eropa. Dan Universitas Paris itu malahan konon sampai abad ke permulaan abad ke-20 masih merasa sambungan dari apa namanya pemikiran Ibnu Rushd itu. Rushd Ibnu Rushdian itu kan. Jadi mereka benar-benar itu terpengaruh. Nah, karena itu kan walaupun Pak Takdir tidak membaca sendiri Tahafut al-Falasifah dari Ibnu Rushd itu, tetapi apa namanya pengaruh dari pemikiran Ibnu Rushd kepada pemikiran Eropa itu dengan sendirinya ya dapat tersaring di dalam bacaan-bacaan beliau itu kan. Nah, ketika beliau mengekspresikan di dalam karya seninya, puisinya, tidak bisa itu akan muncul kan serta merta saja, tidak usah dipikirkan, muncul saja itu. Nah, dan di dalam puisi Kepada Kaum Mistik itu tadi kan terasa benar kan, beliau itu kan memberikan kritik kepada suatu pandangan yang menyerah begitu saja kepada ketentuan yang berlaku bagi manusia, tidak ikhtiarlah dahulu. Nah, itu kalaupun ikhtiar itu mencapai batasnya, hanya itulah penyerahannya setelah mencapai batas itu. Demikian. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih, Bu Tuti. Ibu Tuti,
Ya, terima kasih Pak Ahmad dan jawabannya Pak Asyari. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mohon maaf sesi tanya jawabnya sudah ditutup karena mengingat masih ada dua narasumber yang akan memaparkan presentasinya pada kesempatan kali ini. Bapak Sanasari, terima kasih untuk pemaparannya Pak. Semoga sehat terus ya Pak ya. Dan senang jika nanti Universitas Nasional akan mengundang Bapak kembali. Sebelum menutup, ya terima kasih Pak Buasan. Terima kasih Bu Titi. Sehat kembali. Izin saya pantun lagi penutup ya Pak. Universitas Nasional Kampus Perjuangan, tempatnya insan muda berkarya dan berbagi pengetahuan. Siapa yang tak kenal STA, sastrawan pujaan, karya-karyanya tak pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kita simak yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Tuti sudah memandu acara dan ditutup selalu dengan pantun ya Bu Tuti ya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk para narasumber, Pak Taufik Abdullah dan Pak Abu Hasan, ilmunya luar biasa. Rasanya kurang ya Pak waktunya karena banyak sekali pertanyaan yang diajukan tapi tidak bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Baik, kita langsung masuk ke sesi kedua, webinar sesi kedua yang akan dipandu oleh Ibu Fadilah M. Hum. Dan narasumber satu adalah Profesor Suwardi Indra Suara M. Hum dan yang kedua adalah Pak Dr. Kasno Atmo Soekarto MPD. Saya persilakan kepada Ibu Fadilah untuk memandu acara webinar sesi kedua. Baik, terima kasih Ibu Intan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hadirin sekalian, kita akan segera memasuki diskusi presentasi sesi kedua. Saya sapa dulu kepada narasumber Pak Profesor Dr. Suwardi Entaswara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat. Selamat siang, Dr. Kas. Berjumpa. Selamat siang, selamat berjumpa, Pak. Terima kasih atas Bapak di tengah kesibukan Bapak sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Mohon izin, Pak, saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai CV Bapak karena di sini saya tulis panjang sekali. Kalau saya bacakan semua ini bisa perlu 20-30 menit ya, Pak ya. Ya, Prof. Baik, saya akan bacakan dulu secara singkat CV Profesor Dr. Suwardi Indra Suara. M. Hum, beliau lahir di Kulon Progo tahun 1964. Riwayat pendidikan beliau adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra pada tahun 1989. Kemudian S2 di bidang Antropologi Budaya dari Universitas Gajah Mada, lulus pada tahun 2001. Kemudian program doktoral diperoleh juga di Universitas Gajah Mada untuk bidang Antropologi Budaya pada tahun 2011. Sebagai orang Jawa, akademisi Jawa, beliau punya kecintaan dan perhatian amat sangat besar kepada perkembangan bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh beliau, hampir semuanya dua topping deh. Bahasa budaya Jawa. Enggak, yang dan kacang satu. Tersebut dipublikasikan tidak hanya di jurnal satu, terus yang tingkat nasional, tetapi juga internasional. Salah satunya yang saya bacakan, salah satu penelitian beliau yang dimuat di dalam jurnal internasional berjudul tentang development of learning media macapat with sulfegio technique in Android application. Selain itu, beliau juga aktif melakukan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, baik menjadi juri, menjadi penatar, menjadi tutor yang terkait dengan apresiasi dan pengembangan bahasa dan sastra serta budaya Jawa. Sebagai akademisi, beliau sangat produktif menulis buku. Ini terbukti dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020. Beliau telah menghasilkan 42 buku. Luar biasa ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Profesor Indra Suara. Berarti satu tahun beliau menghasilkan 3 buah buku. Bukunya ini amat sangat beragam, mulai dari yang bersifat akademis, seperti literasi sastra, antropologi yang, metodologi penelitian gastronomi sastra, sampai dengan yang bersifat mistis, di antaranya berjudul Dunia Hantu Jawa,
ya. Jadi hadirin sekalian bisa bertanya tentang hal yang mistis juga hal yang akademis kepada Profesor Endra Suara nanti ya. Jabatan beliau adalah banyak juga nih karena sangat aktif tadi berkiprah di bidang bahasa sastra serta budaya Jawa. Beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Pelestari Pengembangan Budaya Jawa. Maaf. Ketua Redaksi Jurnal Kejawen Pengembangan Budaya Jawa. Dan hingga saat ini beliau menjadi Ketua Himpunan Sastra Himpunan Sarjana Sastra di Indonesia atau HISKI Pusat. Baik, tidak akan berpanjang lebar ya, saya berikan waktu kepada Profesor Dr. Suwardi Endra Suara untuk bisa memaparkan materi untuk kita sekalian. Kami persilahkan, Prof. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sastra. Jawabnya tangan ke depan, jempolnya indah bermakna. Indah bermakna. Iya, indah bermakna. Salam sastra, indah bermakna. Indah bermakna. Terima kasih. Ya, saya juga akan berpantun. Bunga kenanga di atas meja. Bicara STA, semoga semua ceria. Amin. Nah, hanya itu, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah mendengar tadi dari Prof. Taufik. Dan tapi Taufik Abdullah, karena ada Taufik yang lain ya. Banyak Taufik ini di dalam dunia sastra dan kebudayaan. Dan dari Pak Abu tadi sudah kita dengarkan. Dan saya terima kasih atas kepercayaan dan undangannya untuk membicarakan Sultan Takdir Ali Sabana. Dan roh dari Sultan Takdir sudah diwujudkan oleh UNAS pada kesempatan ini. Mengapa? Karena saya lihat sejak tadi MC-nya wanita. Moderator pertama wanita. Moderator kedua wanita. Ini gagasan Sultan Takdir juga ini. Untuk ya emansipasi. Yang itu ada di dalam pemikiran-pemikiran kebudayaan beliau. Tapi pikiran saya nanti akan mencoba membaca Sultan Takdir itu dari 5 perspektif. Mudah-mudahan cukup, kalau tidak kita kejar agak cepat begitu, yakni perspektif sastra bandingan. Baik, kita geser. Apa itu sastra bandingan? Yang tadi langsung atau tidak, sudah ada yang mencoba mengungkapkan sastra bandingan antara ateis dengan layar terkembang, antara novel tertentu dengan novel yang lain, dan seterusnya. Nah, baik, saya akan bicarakan ini terkait dengan perbandingan intratekstual. Jadi saya membagi sastra bandingan itu menjadi 5. Tentu tidak hanya 5 itu ya. Tidak hanya 5 ya. Nanti ada intrateks, ada yang lain. Semua pakai tekstual. Karena yang kita bandingkan karya-karya Sultan Takdir itu sebagian berupa teks. Ya. Bahkan sastra lisan pun kalau sudah dialihkan bahasa, dialih tuliskan, jadilah teks. Nah, konsep sastra bandingan intrateks itu adalah membandingkan karya Sultan Takdir itu dengan karya-karyanya Sultan Takdir sendiri. Nah, ini. Jadi boleh semacam itu. Untuk mengungkap apa? Mengungkap genealogi. Ya, mengungkap genealogi. Tadi mengapa Sultan Takdir itu selalu gandrung atau sangat mencintai Barat, sangat mencintai Eropa. Karena pikiran beliau adalah akal, pikiran beliau adalah logika, karena banyak menulis buku-buku filsafat yang tadi yang saya miliki ini. Buku Antropologi Baru tulisan Sultan Takdir Ali Sabana ini. Jadi buku ini tampaknya juga tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pak Abu bahwa itu adalah buku tentang nilai. Betul, itu antropologi tentang nilai. Nah,
di dalam karya-karya Sutan Takdir Ali Sabana, ini ternyata genealoginya ini sangat dipengaruhi oleh suasana kehidupan beliau. Ya, antara lain kehidupan beliau itu pernah di dalam keluarga ditinggalkan oleh istrinya, meninggal, itu juga pernah. Jadi orang itu kalau di dalam keluarga ada sesuatu yang ya mungkin mewarnai kehidupannya, apalagi ditinggal istri atau ditinggal suami, jadilah itu bisa menjadi genealogi. Genealogi itu adalah gen yang melahirkan karya sastra. Itulah roh karya sastra. Ya, ini contohnya kalau kita membaca tulisan-tulisan beliau di dalam keluarga, beliau pernah ditinggal, meninggal oleh istrinya, lalu nikah lagi sampai 3 kali. Tentu itu akan mewarnai karya-karyanya, akan mewarnai pemikiran-pemikirannya. Ini di dalam studi sastra bandingan yang kita sebut dengan perbandingan intratekstual. Kita lihat layar terkembang, kita lihat nanti perbandingan Tak Putus di Rundung Malang, kemudian juga apa itu Tebar Mega atau apa itu kita bandingkan dengan karya biografinya. Nah, jadi membandingkan antara realitas teks yang ditulis secara fiktif dengan biografi yang mungkin ditulis sendiri atau ditulis oleh Pak Abu atau ditulis oleh siapa. Ini adalah intratekstual genealogi yang bisa mengungkap latar belakang. Mungkin kalau di dalam studi strukturalisme genetik itu bisa sampai pandangan hidup seorang STA. Bagaimana seorang STA bisa gandrung pada budaya Barat. Dan itu ternyata tidak hanya STA, juga diikuti oleh pengarang atau budayawan atau yang lain. Bahkan oleh teknokrat pendidikan tinggi pun, kalau kuliah ada yang harus ke Barat, harus ke luar negeri. Ya, intinya pokoknya kuliah itu jangan hanya di Indonesia begitu. Ini sebuah gejala bahwa sebenarnya juga ada pemikiran bahwa Barat itu lebih baik dari kita. Itu kira-kira semacam itu. Ya, biarpun itu tidak selamanya begitu, tetapi sejak di zaman STA ini sudah berkembang wacana, sudah berkembang teks-teks yang mengarah ke semacam itu. Baik, itu intratekstual, sastra bandingan yang pertama. Kita bisa membanding antara karya-karya. Misalnya ada puisi itu yang berjudul Dalam Gelombang. Ya, puisi Dalam Gelombang itu bisa kita baca sendiri nanti puisinya itu. Nah, ternyata itu dalam suasana yang mungkin tadi dijelaskan oleh Pak Taufik, ketika muda dalam suasana yang ya suasana dijajah itu tentu tidak enak. Suasana kolonial itu tentu tidak enak suasananya. Sehingga muncullah karya sastra. Itu kira-kira semacam itu. Karena sastra itu atas dasar pengalaman. Orang yang tidak punya pengalaman hidup itu menulis karya sastra mungkin akan berhenti di tengah jalan. Baik, kita masuk ke bagian B. Silakan digeser ke bagian B. Sastra bandingan, kalau tadi intrateks, sekarang kita masuk ke kebalikannya adalah ekstratekstual. Ekstratekstual. Pemikiran STA yang saya baca itu, beliau itu suka pada istilah konfigurasi. Atau mungkin kalau sekarang menjadi kolaborasi atau kombinasi, atau sekarang orang-orang menyebut blended. Ya, orang memblended atau menggabung, mencampur. Nah, misalnya semacam ini konfigurasi yang dilihat oleh Sutan Takdir itu adalah kebudayaan Islam. Itu kata beliau itu katanya mempunyai nilai-nilai, banyak nilai, ada nilai agama, ada nilai seni, ada nilai kuasa, ada nilai solidaritas ekonomi.
dan sebagainya. Nah, tata nilai itu tadi disebut juga oleh Prof. Taufik, itu tentang budaya progresif. Jadi benar bahwa STA itu karya-karyanya sudah mendobrak dalam tanda kutip pada saat itu ya. Pada saat itu yang namanya layar terkembang sudah mendobrak bagaimana wanita supaya tidak hanya di dapur, sumur, kasur, tetapi bisa berkembang pemikirannya. Dan sekarang itu ternyata diadopsi oleh pemerintah bahwa dunia politik itu harus 30% sebagai anggota DPR, itu ada, bahkan ada prosentasenya. Nah, ini pemikiran progresif ini ternyata sudah ada sejak STA. Karena itu kalau sekarang muncul sesuatu yang baru, nah itu sebenarnya yang dulu sudah ada sebenarnya di era Sultan Takdir Ali Sabana itu. Itu yang disebut dengan progresif, budaya yang progresif. Lalu ada tiga narasi besar yang tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan ini. Pertama adalah pemikiran STA itu tentang pembebasan manusia supaya bebas dari belenggu mitologi dan agama. Ya, supaya suatu pemikiran itu bisa memuncak sampai pada Renaissance, itu yang disebut dengan perkembangan rasional. Ya, rasionalitas ya, rasionalitas. Salah satu contoh kalau di dalam Islam sebenarnya sudah ada tata nilai itu dan diajarkan oleh Rasulullah bahwa kita itu supaya makan itu sedikit. Makan itu ketika orang lapar. Tetapi kita itu kadang-kadang berbeda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah, makanlah sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, kalau Rasulullah itu marahlah boleh, tetapi sedikit marah ya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit marah. Nah, ini kan beda, bertolak belakang. Nah, itulah yang sudah dipikirkan oleh STA, bahwa kebudayaan itu seharusnya kita menghargai manusia. Kita harusnya menghargai individu, itu semacam itu. Kemudian yang kedua, ideologi. Nah, ideologi yang dibangun oleh STA adalah untuk memberikan spirit tentang idealisme. Tentu saat waktu itu adalah kita sebut dengan nasionalisme, ya. Sekarang sudah berbeda ya. Kalau dulu nasionalisme, sekarang yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu kita supaya tidak boleh melupakan sejarah. Ini juga diadopsi oleh politik bahwa kita jangan jas merah, jangan melupakan sejarah. Ini sudah dibangun sejak dulu sehingga dalam konteks sastra bandingan kita bisa membanding antara sastra antropologi dalam konteks kebudayaan dan pribadi atau nilai atau ke psikologi yang namanya psikologi sastra. Salah satu contoh, ini saya berikan contoh adalah di dalam novel beliau anak perawan di sarang penyamun itu ada salah satu tokoh yang kalau saya memasukkan itu kita masukkan etnografi seorang tokoh yang suka marah. Ya, jadi tokoh pemarah itu ternyata juga ada, pemarah, perampok, ya, bahkan di televisi ada orang yang tega membunuh tetangga, tega membunuh teman, tega membunuh bahkan orang tua, itu ada yang dibunuh dan seterusnya. Nah, ini di zaman anak perawan di sarang penyamun, STA sudah memberikan contoh etnografi pemarah itu seperti apa, dan itu bisa kita bandingkan dengan karya-karya setelah STA. Adakah karya-karya yang berkaitan dengan antroposikologi sastra, artinya menggambarkan budaya marah. Nah, itu marahnya itu psikologis, kalau sudah menjadi kebudayaan, nah itu bisa kita tinjau dari antropologi, antropologi budaya marah. Kemudian yang kedua, budaya sedih atau etnografi sedih. Nah, ini di dalam puisinya yang berjudul Segala-segala. Sekalian barang rasa mengingat, sebanyak itu cita melenyap. Pilu sedih menyayat di kalbu, pelbagai rasa datang merusak.
dan seterusnya. Ini tentu waktu itu adalah puisi yang terkait dengan suasana zaman. Ya. Suasana zaman saat itu orang hanya bisa merasakan kesedihan, melihat kanan-kiri, melihat penjajahan, melihat ekonomi, melihat wanita kurang dihargai, dan seterusnya. Nah, lalu yang terakhir adalah etnografi yang terkait dengan tata nilai menghargai wanita. Itu di dalam novela yang terkembang, STA sudah mengemukakan bagaimana mendobrak bahwa wanita itu harus punya peran di dalam kehidupan. Itulah yang saya sebut dengan etnografi pemarah, etnografi rasa sedih, dan yang terakhir ini adalah etno-ekofeminisme. Artinya itu etnografi yang terkait dengan peran, bagaimana wanita harus berperan. Baik, kita masuk bagian C, karena hanya sampai E, para cepat, tidak akan saya terangkan satu persatu, nanti yang lain bisa dibaca sendiri. Silakan geser ke C. Bagian C. Nah, di bagian C kita akan melihat sastra bandingan. Nah, ini istilah ini harus saya jelaskan. Kalau tadi ada intratekstual, lalu yang kedua ekstratekstual, sekarang transtekstual. Nah, ini lebih anu lagi. Transtekstual adalah perpindahan. Jadi ada perpindahan teks dari teks sastra humaniora ke teks non-humaniora atau eksakta. Nah, apa itu eksakta? Eksakta adalah salah satu contohnya adalah botani atau ilmu tumbuhan. Tumbuhan, ilmu tumbuhan, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan seterusnya adalah ilmu eksakta. Yang kalau matematika, botani, ekologi kita gabung dengan sastra, itu jadilah transtekstual atau transdisipliner sastra. Yaitu di dalamnya bisa kita bandingkan bagaimana membanding sastra, budaya, dan botani. Nah, ini si STA sudah memberikan contoh, salah satu contoh ya karya-karyanya itu, ada pohon beringin. Pohon beringin itu adalah contoh dari karya sastra botani atau botani sastra. Nah, kenangan kepada Solo. Tinggi melangit puncakmu bermegah, dan seterusnya. Melengkung memayung daunmu bodi, dan seterusnya. Ini adalah botani yang di dalamnya tentu ada kebudayaannya. Nah, ciri khas kebudayaan yang dicetuskan oleh STA adalah ciri renaisan, ciri pembaharuan. Nah, itu kuncinya adalah ciri pembaharuan, bahwa kebudayaan itu perlu akal. Ya, perlu akal, bukan sekedar apa istilahnya rasa karsa, tapi perlu akal atau perlu pikiran. Nah, kemudian ada juga perdu di taman, ada juga buah karet. Ini semua adalah kultur-kultur botani atau kultur sastra botani atau botani sastra yang bisa dibandingkan dengan realitas, dengan tumbuh-tumbuhan. Apakah benar bahwa pohon beringin itu sering berebut akar di dalamnya itu? Karena pohon beringin itu kan akarnya ada yang keluar dari tanah itu. Berbeda dengan pohon karet, itu akarnya di tanah. Berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Nah, pohon beringin itu saya melihat akarnya itu kemana-mana, itu ada yang di atas, yang namanya akar tunggang atau akar apa itu yang di atas itu. Nah, itu lalu sampai sekarang menjadi simbol Partai Golkar. Tapi saya tidak akan berbicara Partai Golkar, hanya itu menjadi simbol itu. Tapi zaman Orde Baru ini luar biasa. Siapa yang tidak beringin mendaftar CPNS pun mungkin nggak akan diterima. Nah, itu. Nah, ini yang bisa kita bandingkan antara karya sastra pohon beringin nanti dengan realitas pohon beringin. Jadi boleh membandingkan karya sastra itu di transtekstual ini dengan karya yang bukan sastra. Jadi karya di transtekstual itu boleh membandingkan dengan karya-karya di luar sastra. Ya,
sastra dibandingkan dengan karya di luar sastra. Itu namanya transtekstual atau transdisipliner sastra. Jadi membandingkan sastra tidak harus sastra dengan sastra, ya. Tapi sastra dibandingkan dengan sejarah, sastra dibandingkan dengan ilmu kesehatan, sastra dibandingkan dengan botani, sastra dengan geologi, sastra dengan epidemiologi yang sekarang sedang menggejala pandemi ini, itu bisa kita banding. Itu namanya perbandingan budaya transtekstual. Baik, kita masuk ke bagian D. Sudah kurang dua saja, kurang dua slide. Silakan menggeser host, Mbak, ke bagian D. Nah, bagian D kita, kalau tadi intrateks, perbandingan sastra bandingan ekstrateks, lalu sastra bandingan transtekstual, sekarang kita lebih dari itu. Kita membandingkan apa yang kita sebut dengan sastra bandingan hipertekstual. Hiper artinya melewati, hiper artinya di atas, hiper artinya melebihi. Jadi yang kita bandingkan justru kita mencari hal-hal yang lebih. Kalau tadi Mas Abu Hasan menyampaikan bahwa STA itu pada awal-awalnya itu sebenarnya mau membuat apa yang disebut dengan metafisika. Nah, puisi kepada kaum mistik ini sebenarnya sudah mengarah pada metafisika. Nah, metafisika itu apa yang ada di balik fisik ini, apa yang ada di balik realitas ini, nah, itulah yang bisa kita bandingkan. Puisi kaum kepada kaum mistik ini dari STA ini bisa kita bandingkan dengan puisi-puisi atau bahkan mungkin cerpen-cerpen Danarto yang arahnya juga mistis. Ya, arahnya juga mistis atau dengan Kunto Wijoyo yang jelas ya, cerpen-cerpen Kunto Wijoyo yang bernuansa mistis atau puisi-puisinya Mustofa Bisri, Kiai Mustofa Bisri. Itu yang kita banding adalah aspek hiperteknya, hipertekstualnya. Artinya yang ada di atas teks itu yang mungkin tidak kelihatan ya, mungkin tidak tampak, tapi justru yang tersirat. Kira-kira semacam itu untuk perbandingan ini. Kemudian yang terakhir yang kelima, ini yang perbandingan yang biasa, yang kelima ini sebenarnya adalah yang E, itu perbandingan sastra bandingan intertekstual. Sastra bandingan intertekstual. Coba digeser ke bagian E atau yang terakhir, silakan. Iya. Yang E, tolong bos ya, yang E ini perbandingan intertekstual. Ini yang sering dilakukan oleh teman-teman yang studi sastra, yang meneliti sastra, itu sering yang dilakukan justru yang kelima ini. Sedangkan perbandingan yang pertama intrateks ini yang agak jarang, perbandingan yang ekstrateks masih lumayan. Nah, perbandingan yang ketiga yang namanya perbandingan apa hipertekstual itu juga jarang, ya, juga jarang karena itu arahnya pada karya-karya yang sufi, karya-karya yang metafisik. Nah, ini yang perbandingan interteks adalah membanding antara teks satu dengan teks yang lain yang punya jalinan, ya, yang punya jalinan. Apakah karya-karya STA ini ada yang bisa dibandingkan dengan jalinan tertentu? Nah, nanti kita akan mencari apa yang kita sebut dengan menemukan hipogram. Hipogram itu adalah unsur cerita, unsur roh cerita. Ya, itu yang mempengaruhi karya orang lain. Kalau Yulia Kristeva itu mengatakan bahwa karya sastra itu hanya sebuah jalinan teks satu dengan yang teks lain. Jadi tidak mungkin ada orang yang bersih dari teks-teks sebelumnya. Jan Brand Cortius juga begitu. Sastra itu lahir itu hanya himpunan dari teks-teks sebelumnya itu. Memang agak menjengkelkan ini. Kalau saya membuat karya itu kadang-kadang tidak berpikir yang sebelumnya, tapi ya karena namanya kita menulis dongeng misalnya itu kadang-kadang ya terpengaruh oleh yang lain. Nah ini misalnya kita objek sastra bandingannya bisa membanding antara novel Nyai Dasima karya Rahmat Ali dengan novel Layar Terkembang. Nah ini dua karya ini bisa kita cari apakah ada di dalam
dua karya ini yang disebut dengan hipogram. Adakah unsur cerita yang mirip? Jadi dalam perbandingan, sastra bandingan, itu yang dicari adalah kemiripan. Dan kalau berbeda, tidak perlu dibandingkan. Itu orang kurang kerjaan. Kalau berbeda kok, ya misalnya layar terkembang dibandingkan dengan puisinya Sutarjis tentang apa itu sepi saupi itu misalnya, ya tidak akan ketemu, ya itu kurang kerjaan ya. Jadi yang di sastra bandingan itu harus ada kemiripan atau ya ada linearitas, tetapi bukan sama. Nah, termasuk karya terjemahan itu boleh dibandingkan dengan karya aslinya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan apa ya pencerahan tentang bagaimana STA itu sebenarnya bisa kita bandingkan dengan apa saja, dengan kebudayaan, dengan psikologi, dengan filsafat dan seterusnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Naswara. Pemaparan yang amat sangat mencerahkan, karena buat saya juga ini hal yang baru, bagaimana kita bisa melihat sebuah karya sastra jika dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain. Untuk sesi tanya jawab kita akan langsungkan setelah nanti pembicara yang kedua. Oleh karena itu kita akan menginjak dulu ke pembicara yang kedua, yaitu kepada Dr. Kasno Atmosukarto, MPD. Sebelumnya akan saya bacakan dulu Pak Dokter. Pendidikan Pak Dr. Kasno S1 di Sastra Indonesia FBS UNAS tahun 1989, kemudian S2-nya di Pengajaran Bahasa Konsentrasi BIPA di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2006, dan program doktoral diraih dari Universitas Negeri Jakarta juga tahun 2012 untuk bidang sosiolinguistik. Beliau pernah bekerja di Badan Bahasa dari tahun 1982 sampai dengan 2013, dan sejak 2013 beliau mengajar di Universitas Nasional, di alma mater tercinta, Pak Dokter ya. Selain itu, Pak Kasno, Dr. Kasno pernah mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Sabta 30 dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Kami persilakan pada Dr. Kasno untuk menyampaikan paparannya. Selamat siang Ibu dan Bapak. Selamat siang Ibu dan Bapak. Salam sejahtera bagi Ibu dan Bapak serta Anda semuanya. Pada sesi utama ini saya ke bagian yang keempat, artinya tulisan-tulisan tentu mengemas dari hasil terdahulu. Judulnya Bahasa dan Kebudayaan dalam Percikan dan Pemikiran Sultan Akhir Al-Jabana. Pada artikel ini saya ada beberapa pandangan tentang STA. Saya sarikan yang pertama tentang bahasa, itu mencakup pembinaan, pengembangan, dan kebudayaan. Ada tiga unsur itu, lalu konsep dari Sultan Takdir Alisabana, saya kutip sedikit, berani berpikir dan berusaha menuju penyempurnaan bahasa Indonesia. Percikan dan pemikiran STA dilandasi atas dasar belakang sebagai berikut. Yang pertama, beliau sebagai sastrawan angkatan Pujaga Baru, lalu saya katakan juga ahli bahasa, lalu berikutnya budayawan dan filsafat. Sastrawan juga ada contoh-contohnya, karya-karya dia antara lain Layar Terkembang 1937 yang coba itu dikutip lagi dan menang. Dari inspirasi menurut sebagai syarat saya untuk lulus S1 di UNAS, bahwa pandangan STA memang luar biasa, pertama tentang filsafat kebudayaannya, yang karya itu setebal 550 halaman, tadi ada inti-inti dari konfigurasi tentang filsafat kebudayaan STA. Lalu yang berikut tentang sedikit saya kutip pernyataan ini juga diproses atas dasar beberapa pengarang yang ada, itu beberapa tokoh yang ada di dalamnya. Oke, lanjut. Sastranya
Berikutnya dari sisi bahasa, saya terinspirasi dari bahasa Indonesia di dalam Pujangga Baru. Satu, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia Jakarta Pustaka Rakyat. Jadi kritikan dan serpihan dari STA ini adalah melalui buku Tata Bahasa Baru yang itu waktu itu ketika saya kecil sudah membaca buku itu, sehingga itu yang mengilhami nanti Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Bahasa. Jadi cikal bakal takdir sangat tak atas berkenaan dengan struktur bahasa. Jadi bisa juga membuat kalimat sepanjang satu paragraf bagi kita susah, tapi bagi beliau sangat mudah. Lalu berikutnya lagi terinspirasi dari konsep of language standardization and its application to the Indonesian language. Ini dalam Veres. Ini juga bagaimana pandangan-pandang beliau tentang konsep-konsep standar bahasa yang ketika itu STA pernah membentuk di konsep pembentukan istilah dengan terbitnya kamus-kamus itu juga berdasarkan atas dasar percikan dan pandangan Sutan Takdir Ali Syabana. Lalu berikutnya lagi yang ini sangat kumpulan dari tulisan beliau, dari perjuangan dan penumbuhan bahasa Indonesia dan Malaysia sebagai bahasa modern. Ini inspirasi dari sana. Di situ juga dikemukakan bagaimana pengembangan bahasa, bagaimana pembinaan bahasa, bagaimana konsep-konsep benih-benih pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing atau Indonesian Language for Foreigner atau BIPA, termasuk nilai-nilai budaya dan polemik kebudayaan. Oke, lanjut. Lalu berikutnya, dari konsep itu, dalam budaya, tentu saya tidak panjang lebar ini, menuju masyarakat dan budayaan baru dengan subjudul Indonesia Pra-Indonesia. Ini saya ambil majalah lama, tapi konsep budayaan tadi yang dikatakan ada polemik kebudayaan, atas dasar inilah kita baca dan sebagai dasar percikan STA. Menuju masyarakat dan kebudayaan baru. Ini juga dikupas oleh Karta Miharja Asiat dalam polemik kebudayaan itu. Lalu yang berikutnya lagi, yang ketiga adalah sintesis antara Barat dan Timur. Ini tadi pernah dikatakan oleh penulis terdahulu, yaitu Prof. Taufik Abdullah, Pak Abu Hasan, dan Prof. Indra Swara, bahwa kecenderungan mereka memang ke Barat, tapi dengan ketika itu dia berpikir Barat bahwa Indonesia dikatakan dalam unsur seni itu tinggi, budaya tinggi, ilmu rendah, ekonomi rendah, ilmu tahan rendah, itu konsep STA. Jadi intinya ketika karya-karya itu muncul bahwa STA akan mengajak umat manusia khususnya bangsa Indonesia untuk menuju ke konsep Barat agar bisa mengimbangi seperti halnya Jepang, Jerman, dan Korea. Ya, lanjut. Berikutnya, kutipan STA menyatakan bahwa bahasa standar disebut bahasa umum. Yang modern itu tata bahasa baru bahasa Indonesia. Saya jadikan bahasa pendidikan untuk menentukan baik buruknya benar jadi bahasa Indonesia umum standar dan modern. Nah, itu artinya dia sudah dibuktikan dengan karyanya yaitu tata bahasa baru ini. Mengapa? Agar struktur kalimat dalam bahasa Indonesia penting tanpa mengetahui struktur kalimat berarti rasanya tidak ada nilai bahwa bahasa itu mungkin tanpa subjek tanpa predikat. Nah, ketika itu saya kuliah dengan bio bahwa syarat memahami struktur kalimat sangat penting. Oleh STA dikatakan tata bahasa tradisional barangkali. Oke, lanjut. Ya, hanya dengan demikian dia akan sanggup menyumbangkan kepada pembangunan dan pengintegrasian sosial dan kebudayaan kembali di zaman ini dengan jalan membuka perspektif yang luas dan kemungkinan-kemungkinan yang serba ragam dari masa depan dan dengan menanam kekreatifan yang gembira pada generasi yang sedang tumbuh. Nah, ini juga disebut di ilmu budaya 1982. Jadi dia sudah mencapai seperti itu ketika tahun 92 itu sedang gempar-gemparnya bagaimana pandangan STA ya. Oke, lanjut. Berikutnya percikan pemikiran STA dalam polemik tersebut dapat diberi benang merah. Jadi catatan dari pertumbuhan bahasa Indonesia, tebaran mega, kalah dan menang, layar terkembang, serta asura, dan polemik yang pernah bicarakan dan pernah dikritik atau ditulis oleh Ahbiat, Karta Miharja, dan lain. Pertama adalah untuk masyarakat dan kebudayaan di masa yang akan datang harus kita cari sendiri sesuai dengan kemajuan masyarakat Indonesia. Artinya, renaisan STA memang sangat dominan sekarang masih terwujud. Dengan adanya STA muncullah tata bahasa baru, cerita-cerita rakyat, kamus istilah itu juga pikiran dari STA ketika dia menciptakan ikut Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Sepatutnya pula bahwa keperluan kemajuan alat untuk menimbulkan masyarakat yang dinamis yang teristimewa adalah sekali kita cari di negeri,
yang dinamis pula susunan masyarakat. Artinya pemikiran SDA dari non dinamis menjadi dinamis, masyarakat yang maju, modern, tentu diselaraskan dengan kemajuan zaman yang sekarang disebut era milenium, bahwa karya-karya SDA masih dominan untuk dikaji dalam bentuk apapun, baik segi pembinaan bahasa, pengembangan, dan termasuk kebudayaan. Bangsa Indonesia perlu alat-alat yang menjadikan negeri yang berkuasa di dunia dewasa ini untuk mengembangkan kebudayaan yang tinggi seperti sekarang ini, Eropa, Amerika, Jepang, Korea, dan lain. Pemikiran SDA ketika itu memang sudah merambat abad 21, yang kita ketika itu tidak sampai apa yang dikatakan SDA. Bahkan SDA pernah mengatakan dia barangkali mandi pagi di New York, berikutnya Jepang, sholat maghrib di Singapura, dan dia isak sudah di Indonesia. Itu ingat betul ketika saya kuliah dengan beliau pada tahun 80-an ini. Oke, lanjut kalau ada. Ya, ini pemikiran-pemikiran SDA. Lanjut, Mas. Ya, yang berikutnya adalah dalam kebudayaan Indonesia yang sedang terjadi sekarang ini akan terdapat sebagian besar elemen Barat, yaitu elemen yang dinamis. Untuk itu bukan baru sekali ini mengambil dari luar kebudayaan Hindu dan kebudayaan Arab. Artinya budaya-budaya itu merambah ke tataran masyarakat Indonesia, sehingga sampai sekarang ada unsur pengembangan bahasa dari si agama, mungkin bahasa Arab, internasionalisasi adalah bahasa asing, termasuk bahasa-bahasa lain. Sekarang ini waktunya kita mengarahkan mata Barat. Ini Kartamiharja ketika itu, tapi sampai sekarang masih dominan. Secara teknologi memang mengikor, walaupun sekarang saya tahu persis bahwa contohnya adalah Vietnam, Kamboja sudah memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Ada 30 negara. Ini yang konsep takdir waktu itu. Untuk itu, apa paparan saya seperti ini, barangkali hanya menggugah kembali pada generasi muda untuk berkarya tentang sastra, bisa menguak karya SDA dan lain-lain. Artinya barangkali itu yang kapan untuk paparan ini, karena menyatu waktu, burung kaswari, burung Iran Jaya, satwa langka perlu dilindungi. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak serta Anda semuanya. Jika kilap mohon dimaklum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Kasno. Baik, hadirin sekalian, kita akan segera memasuki ke tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan diajukan kepada Profesor Endra Swera. Dari Karimah Marta, mahasiswa dari Sastra Inggris, izin bertanya kepada Profesor Suwardi Endra Swera, disampaikan bahwa sastra bandingan intertekstual merupakan aktivitas membandingkan dua atau lebih karya sastra milik satu orang. Disebutkan salah satunya melalui pendekatan biografi penulis. Apakah sastra bandingan intertekstual juga dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan analisa sastra melalui pendekatan sosiologi penulis? Seperti itu, Prof. Silakan, Prof. Profesor. Iya, terima kasih. Dari Mbak, siapa ini tadi? Harimah. Mbak Harimah, apakah sastra bandingan intrateks juga dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan analisis sastra melalui pendekatan sosiologi penulis? Ya. Boleh, semacam itu boleh. Bahkan tidak hanya terbatas pada sosiologi. Ya, karena yang kita pelajari itu baru sosiologi sastra, seolah-olah bahwa belajar sastra itu masih terbatas pada sosiologi sastra penulis. Bukan. Tidak hanya itu maksud saya, bahwa kita boleh membanding mencari genetika itu, kita menggunakan antropologi penulis. Ya, boleh antropologi penulis itu juga boleh. Artinya meneliti bagaimana kebudayaan STA itu yang ada di meliputi gejala-gejala kebudayaan pada saat itu. Boleh juga sosiologi penulis, artinya gejala kemasyarakatan. Jadi beda. Kalau antropologi pada kulturnya, kebudayaannya, kalau sosiologi pada aspek sosial kemasyarakatan. Itu boleh semacam itu. Nah, boleh landasannya, itu adalah biografi. Maka sastrawan itu kadang-kadang menulis biografi itu panjang, ya, menulis biografi itu panjang,
kalau yang saya tulis tadi saya berikan panitia itu sebenarnya belum biografi, itu masih ya apa CV saja. Tapi kalau biografi itu kan ditulis seperti karya sastra juga, hanya mengalir begitu. Nah, itu boleh kita bandingkan ke sana. Kira-kira begitu, Mbak. Siapa lagi? Halimah. Jadi boleh itu tentang Halimah. Ya tidak jauh berbeda dengan sosiologi penulis, antropologi penulis, atau psikologi penulis, boleh. Ya, itu yang namanya perbandingan intrateks. Nah, kuncinya jangan sampai keliru nanti dengan ekstrateks. Kalau intrateks itu adalah perbandingan penulis itu dengan karya-karyanya sendiri. Artinya STA ya dilihat di STA itu sendiri, dibandingkan satu dengan yang lain. Itu namanya intrateks. Yang ini dianut oleh ahli filologi. Ya, ahli filologi itu biasanya mencari satu judul karya itu misalnya satu judul itu biasanya ditulis, diterjemahkan, disalin, ah itu namanya intrateks karena hanya satu dasarnya itu satu, ya. Nah, boleh satu penulis, boleh satu teks, itu yang namanya intratekstual. Terima kasih. Prof, pertanyaan berikutnya kepada Prof juga. Selamat pagi Prof, saya Brian, mahasiswa Prodi Sastra Inggris UNAS. Izin bertanya, apakah sastra bandingan itu ada kaitannya dengan kritik sastra serta bagaimana kaitannya? Iya, pasti Mas. Jadi kenapa kita membanding, itu sebenarnya bagian dari kritik. Dan kritik itu bagian dari penulisan teori sastra. Dan teori sastra itu dan sastra bandingan itu adalah bagian dari penulisan sejarah sastra juga. Jadi bagaimana kita menulis sejarah sastra, mau mendudukkan ini pada angkatan Pujangga Baru atau Balai Pustaka atau angkatan 45 kalau kita tidak membandingkan. Nah, itulah makanya sastra bandingan itu adalah bagian dari kritik sastra, bagian dari orang membandingkan untuk satu, mencari originalitas, ya. Dua, mencari konsep pengaruh. Tiga, mencari hipogram tadi ya, hipogram atau konsep cerita atau roh cerita. Kadang-kadang hanya satu kata rohnya itu, ya, satu kata, ya, tetapi bisa membuat novel itu menjadi panjang karena sebenarnya hanya mungkin hanya satu kata emansipasi mungkin ya, rohnya itu, layar terkembang itu, tetapi itu bisa jadi novel yang sangat panjang. Itu yang namanya hipogram atau konsep pengaruh itu. Terima kasih, Mas. Mas berikutnya, Prof. Yang ketiga, pertanyaan untuk Profesor Enrique Suarez juga. Dari Pak Muhammad Wevo Chopta. Pertanyaannya, apakah perbandingan sastra itu bersifat fleksibel atau monoton dalam metode penelitiannya? Bagaimana kita dapat mengklasifikasikan sastra beserta bandingannya? Iya. Ini kuliah 4 SKS ini. Jadi, sastra bandingan itu tidak monoton, ya. Boleh fleksibel. Makanya yang namanya perbandingan tadi transtekstual itu belum pernah ada orang yang mencetuskan itu. Lah saya cetuskan. Artinya apa? Bahwa realitanya itu ada karya-karya tentang botani. Ternyata STA membuat beringin. Ternyata STA membuat karet. Mungkin nanti Mas Kasno boleh membuat puisi tentang apa itu gelombang cinta, pohon-pohon apa, mangga, boleh. Nah, itu nanti realitas itu yang akan memancing orang mengkaji sastra bandingan. Dan sastra bandingan, sekali lagi berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, ini sebenarnya untuk menyusun kritik, membuat kritik. Dan kritik nanti akan berpengaruh pada pembuatan sejarah sastra, bagaimana meletakkan karya-karya sastra itu. Ternyata itu hanya barisan saja kalau Julia Kristevan. Hanya barisan tek-tek-tek-tek dari tek-tek sebelumnya kalau kita susun sejarah sastra. Orang yang menyusun sejarah sastra itu seharusnya orang yang ya tahu tentang bandingan, tahu tentang kritik, tahu tentang teori. Kalau dia tidak tahu asal menyusun sejarah sastra, ya nanti kadang-kadang dimarahi atau justru dikritik itu. Lu ini kok belum masuk ini? Lu ini kok dimasukkan di angkatan ini? Dan seterusnya. Kira-kira semacam itu jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya.
Baik, Prof. Pertanyaan terakhir, ini karena waktu kita sangat terbatas, akan saya persilakan kepada dosen sastra Inggris, kepada Pak Mustoli, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Ibu Jo Kadila. Mohon izin pertanyaan untuk bertanya kepada Prof. Suwardi Andraswara. Ada beberapa pertanyaan, mohon izin, Prof. Yang pertama, dalam konteks sastra bandingan yang hypertextual, apakah kita itu atau apakah ada kriteria teks atau ranah yang di luar karya sastra itu harus berupa sebuah buku ataupun sebuah karya yang ditulis oleh penulis tertentu, atau boleh kita bandingkan dengan sebuah konsep pemikiran atau sebuah wacana pemikiran yang merupakan hasil dari atau yang ditulis oleh beberapa orang penulis dengan karya yang berbeda-beda. Misalnya ketika kita membandingkan karya sastra dengan konsep sufistiknya, konsep-konsep sufisme dalam Islam misalnya, seperti itu. Itu kan berarti kan tidak satu karya dengan karya yang lain, ya, tidak satu karya dengan karya yang lain walaupun beda disiplin ilmu. Apakah boleh seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Sapardi itu menulis sebuah dalam salah satu bukunya ada sastra bandingan yang alih wahana, gitu ya. Misalnya yang alih wahana gitu ya, Prof, ya. Apakah misalnya nih ada satu karya kemudian dialih wahanakan ke dalam karya yang lain, misalnya dari novel kemudian menjadi film. Kemudian dan kebetulan otomatis kan itu masih penulis yang sama ya, Prof, ya. Apakah itu termasuk perbandingan intratekstual juga? Kemudian yang ketiga ini bukan pertanyaan tapi, Prof, ini pertanyaannya, yeah, apa? Mohon izin, apakah terkait konsep intra, ekstra, kemudian transtekstual dan hipertekstual sudah Prof bikin bukunya selain metode sastra bandingan yang ditulis Prof tahun 2014? Mohon izin. Iya. Nah, terima kasih Mas Ahmad ini. Jadi khusus yang yang terkait dengan hipertekstual. Ya, hipertekstual, apakah harus berupa buku atau harus karya dengan yang lain atau apa dan seterusnya. Nah, gini, jadi ada dua paham. Ya, ada dua paham. Paham yang Perancis, pokoknya Eropa itu, ya, itu pembandingan itu harus sastra dengan sastra. Yaitu, kalau novel ya harus dengan cerpen, atau dengan cerbung, atau apa begitu. Tetapi di dalam bandingan yang lebih modern, bahkan pasca modern ini, kita boleh membanding antara karya sastra dengan bidang-bidang yang lain, dengan agama, dengan bidang sejarah, dengan arkeologi, itu boleh. Jadi perbandingan sastra dengan bidang yang di luar sastra, bahkan saya tadi sampaikan, boleh di luar sastra tentang ilmu-ilmu dengan ilmu botani, ilmu matematika. Misalnya, 1 + 1 = 2. La 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 la. Nah, itu kelihatannya puisi ini juga bisa kita bandingkan dengan ilmu matematika. Jangan-jangan di matematika beda ini. Nah, itu. Semacam-semacam itu. Balonku ada 5. Kelihatannya berbicara balon, dunia fisika. Tetapi sesungguhnya itu puisi yang bisa terbandingkan dengan bidang fisika atau bidang matematika karena ada hitungan-hitungan dan seterusnya. Nah, dengan kata lain saya hanya ingin mengatakan bahwa sastra bandingan tidak harus sastra dengan sastra. Tapi sastra boleh dibanding dengan mungkin retorika. Ya, contoh, ya, orang pranoto coro atau pembawa acara manten atau ya pernikahan itu kadang-kadang menggunakan bahasa sastra. Nah, boleh itu dibandingkan. Ya, nanti. Tetapi yang namanya sastra bandingan harus ada sastranya.
Satu, salah satu itu harus ada sastranya. Kalau kita membandingkan sejarah dengan apa mungkin dengan botani, ya itu bukan sastra bandingan namanya. Oh, bukannya ada sastranya, Pak Yata. Jadi harus ada sastranya. Kemudian yang kedua tentang alewahana. Alewahana ini tidak jauh berbeda dengan terjemahan. Nah, terjemahan. Nah, kalau terjemahan itu kan satu judul, judulnya masih sama, kemungkinan ya, kemungkinan judulnya tidak diubah, lah itu boleh itu jadi intrateks. Sehingga kalau di filologi bahkan ada yang sampai 5 teks, satu teks itu disalin, disalin, salin, salin, salin. Nah, itulah intrateks yang jadi itu boleh semacam itu. Kemudian yang dialihwahanakan atau diubah, ya, diubah dan itu masih satu satu anu ya, satu judul ya, dibuat film, dibuat apa, itu belum tentu intrateks, Mas. Karena siapa yang mengalihwahanakan? Siapa sekarang? Kalau yang mengalihwahanakan dirinya sendiri, nah itu bisa intrateks. Artinya perubahannya mungkin tidak begitu banyak, tapi kalau karyanya Sapardi, ya, karyanya Sapardi, lalu perahu kertas yang di perahu kertas itu, lalu dialewahanakan oleh penyair yang lain, sudah nanti itu bisa tidak harus intrateks itu, bisa ekstrateks, bisa transtekstual atau yang lain. Nah, itu kira-kira semacam itu, Mas. Terima kasih, Mas, atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Prof. Ya. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Suwardiandra Suara dan Dr. Kasno atas pemaparannya, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan para peserta yang amat sangat mencerahkan kita para peserta. Untuk itu kita berikan aplaus untuk para narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih, saya yakin akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya serahkan kepada MC, saya juga tidak kalah dengan moderator di sesi pertama, saya ingin berpantun. Setan takdir Ali Sahbana, tokoh Pujangga Baru. Banyak orang dari berbagai daerah dan negara datang berguru. Seminar hari ini berjarak jauh, tetapi saya yakin pemaparan para narasumber akan dapat membuka cakrawala baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak para narasumber, Profesor Suwardiandra Suara dan Pak Dr. Kasno Atmo Sukato dan juga pertanyaan dari seluruh peserta. Ibu Fadilah, terima kasih sudah memandu acara di webinar sesi 2 ini. Mari kita sebelum kita istirahat ya. Kita mengikuti satu acara lagi, yaitu deklarasi HISKI Universitas Nasional oleh Profesor Suwardi Endra Suara, Dr. Muslimin MPD dan Dr. Kasno Atmo Sukarto MPD. Dari Profesor Tulisan. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prof. Endra Suara, yang bicara Prof. Pak Muslimin atau saya dulu untuk mengatakan supaya jelas paparan dari kepala pusat HISKI termasuk sekjennya gitu. Saya sebentar aja mengatakan. Bagaimana Prof? Apakah Pak Mas Muslimin sudah masuk? Sudah masuk ya. Ya, jadi saya mengatakan bentar, nanti arahan dari Prof sebagai Ketua HISKI Pusat, apa itu. Lalu nanti profilnya akan disiarkan oleh sekjen gitu, Prof, kira-kira. Saya pengantar ya. Aja. Gitu. Ya, silakan, monggo. Ya. Terima kasih. Salam sastra untuk rekan-rekan semuanya yang bergerak di bidang sastra. Sedikit kembali ke belakang bahwa HISKI, saya mulai anggota tahun 92-90-an, ketika itu sempat membuka cabang di UNAS, yaitu dipimpin oleh Ibu Ines Sapteno, kira-kira tahun 96 hingga 2000-an, kurang lebih segitu, 2004. Nah, ketika itu mengalami perubahan-perubahan sehingga tidak aktif lagi, dasar pemikiran saya adalah bahwa Fakultas Bahasa dan Sastra itu perlu membengkakkan lagi dan membentuk komisariat cabang HISKI UNAS. Berdasarkan arahan dan permintaan teman-teman, karena ini
struktural sudah baru lagi. Saya hanya mengesuh tanda petik, Prof, nanti mohon petunjuk bahwa UNAS ingin ada ISKI lagi, tentunya anggota, kalau sudah biru sudah 15 kali. Dari sastra Jepang ada sastra Jepang 10, Indonesia kurang lebih 4 atau 5, Inggris ada berapa bukajur Inggris yang daftar 5. Jadi mencapai 20, atau Korea ada 2 barangkali, lalu sastra Jepang juga 10. Itu pemikiran saya, Prof, saya mengantarkan, saya ingin bimbingan Ketua IKIS Pusat termasuk Pak Sekjen, mohon dibimbing untuk terbitnya kartu anggota plus kepengurusan, dalam arti hari ini belum bisa, tetapi paling tidak dalam waktu dekat kita bentuk pengurus agar ada pengukuhan, syukur-syukur nanti bisa ada kegiatan kecil-kecilan gitu, dialog kopi Jogja, Malioboro, dan kopi Jakarta, Sawamani lah, mungkin begitu kira-kira. Itu aja dari saya, Prof, saya hanya mengantarkan agar bangkit lagi sastra UNAS atas dasar percikan STA, karena di sastra UNAS juga pernah ada kritik sastra Sawamani lah. Jadi ada kritik Ramangun, ada New Criticism dari sana, di sastra UNAS ada kritik sastra Sawamanila. Nah, itu makanya saya berkenan untuk membangkitkan kembali dan membentuk komisariat termasuk anggota-anggota, mudah-mudahan bisa berkembang. Itu aja, Prof, dari saya. Mohon Prof arahnya termasuk Pak Sekjen, Pak Dr. Muslimin. Terima kasih, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih, ya. Mas Kasno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali. Nah, ini Mas Muslimin sudah masuk, silakan Mas Muslimin. Nanti dijelaskan, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ke saya atau dengan Mas Muslimin. Untuk terima kasih, itu dipersilahkan, Pak. Monggo Mas Muslimin. Pak Muslim, silakan, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Ibu dari Gorontalo menyajikan profil HISKI Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Yang saya hormati Prof. Suwardi, yang saya hormati Pak Dr. Kasno, Bapak Ibu panitia dan seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah saya lihat ini mencapai 481. Tadi siang saya pantau sekitar 500 lebih. Tapi sudah mulai menurun ini karena sudah waktu zuhur ini, Pak Kasno. Jadi waktunya sudah mulai menurun. Boleh, Pak Talprop. Iya, saya izin menyajikan. Tadinya Pak Dr. Kasno meminta video, tapi karena waktunya sangat terbatas, jadi saya hanya menyiapkan PowerPoint saja, Pak Dokter. Terima yang kasih, pertama, Pak. Iya, terkait dengan profil HISKI, organisasi ini organisasi ini bernama Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau lebih dikenal itu HISKI atau disingkat HISKI. HISKI ini didirikan pada tanggal 17 November tahun 1984 di Tugu, Puncak, Jawa Barat dengan akta pendirian nomor 2 tanggal 3 Oktober 2007 yang diajukan oleh Profesor Riris Kusumawati Toha Sarumpait dan kawan-kawan. Kemudian salah satu pendiri sekaligus penggagas organisasi ini adalah Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Ya, yang berikut tujuan organisasi ini ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, membina dan mengembangkan gagasan dan kreativitas anggotanya di bidang kesastraan. Menyebarluaskan hasil kegiatan demi kemajuan pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Yang ketiga, meningkatkan apresiasi kesusastraan di kalangan masyarakat, dan keempat adalah menghidupi dan mengembangkan kehidupan nasional yang multikultural. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, HISKI menyelenggarakan pertemuan ilmiah, yang kedua menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya, mempublikasikan hasil kegiatan, menyumbangkan keahlian kepada lembaga-lembaga pendidikan di bidang pembinaan, pengajaran, dan penelitian sastra. 5, ikut aktif dalam kegiatan nasional dan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan profesi dan keilmuan. 6, mengadakan kegiatan lain yang sesuai dengan asas dan tujuan organisasi. Keanggotaan HISKI. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Untuk menjadi anggota HISKI, syaratnya ada 4. Ada 3 ya. Yang pertama, anggota HISKI, ini masih posisi keanggotaan. Anggota HISKI terdiri anggota biasa dan anggota kehormatan.
Anggota biasa adalah sarjana bidang ilmu budaya, bahasa, dan sastra, serta sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, daerah, dan asing. Kemudian anggota kehormatan, perorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing, yang memiliki minat dan sumbangan dalam pengembangan kesusastraan. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam anggaran rumah tangga. Nah, ini yang saya katakan tadi keanggotaan HISKI. Bapak Ibu, jika ingin menjadi anggota HISKI, anggota HISKI biasa berkewajiban menyerahkan salinan ijazah kerja kesarjanaan. Yang kedua, membayar uang pangkal sebesar Rp300.000 yang disetorkan ke rekening HISKI Pusat. Lalu yang berikut, menaati semua ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Berpartisipasi semaksimal mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan HISKI. E. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi. Yang kedua, anggota biasa HISKI berhak menerima kartu anggota yang dikeluarkan oleh pengurus HISKI Pusat dan berlaku selamanya. Maksud saya, berlaku selama pemegang kartu anggota tersebut masih memenuhi kewajiban sebagai anggota. B. Mendapat potongan 30% dalam kegiatan HISKI dengan menunjukkan kartu anggota. Yang poin C, memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus HISKI. Selanjutnya, untuk struktur organisasi kepengurusan HISKI dalam ADART itu terdiri dari pada pasal 9, pengurus kepengurusan terdiri dari pengurus pusat, pengurus komisariat, dewan pakar, dan dewan penyantun. Yang kedua, susunan dan tugas kepengurusan diatur dalam anggaran rumah tangga. Pada pasal 10 disebutkan, pengurus pusat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, wakil ketua, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, dan wakil bendahara. Pengurus pusat dipilih dalam musyawarah nasional untuk masa jabatan selama 4 tahun. Pengurus pusat dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua dan tidak dibenarkan untuk dipilih pada masa jabatan berikutnya untuk jabatan yang sama. Hak dan kewajiban pengurus pusat diatur dalam anggaran rumah tangga. Selanjutnya, pada pasal 11 terkait dengan kepengurusan komisariat, pengurus komisariat dapat dibentuk di provinsi, kabupaten, kota, dan atau instansi manapun setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam anggaran rumah tangga. Pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus komisariat dipilih dalam musyawarah komisariat untuk masa jabatan 4 tahun. Yang keempat, pengurus komisariat dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua dan tidak dibenarkan untuk dipilih pada masa jabatan berikutnya untuk jabatan yang sama. Kelima, hak dan kewajiban pengurus komisariat diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 12, Dewan Pakar berkedudukan di tingkat pusat dan diusulkan oleh pengurus pusat untuk disahkan oleh musyawarah nasional. Masa jabatan Dewan Pakar sekurang-kurangnya selama 4 tahun. Hak dan kewajiban Dewan Pakar diatur dalam anggaran rumah tangga. Pada pasal 13, Dewan Penyantun berkedudukan di tingkat pusat dan diusulkan oleh pengurus pusat untuk disahkan oleh musyawarah nasional. Masa jabatan Dewan Penyantun sekurang-kurangnya selama 4 tahun dan hak kewajiban Dewan Penyantun diatur dalam anggaran rumah tangga. Kemudian yang berikut pada anggaran dasar kita adalah musyawarah nasional, pasal 14, musyawarah nasional memegang kekuasaan tertinggi dalam HISKI. Musyawarah nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 tahun. Musyawarah nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus komisariat. Tiap komisariat mempunyai hak satu suara dalam musyawarah nasional. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. 6. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. 7. Keputusan musyawarah nasional dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah pengurus komisariat yang hadir. 8. Musyawarah nasional dapat diusulkan dengan alasan yang kuat sekurang-kurangnya 5 komisariat dan disetujui sekurang-kurangnya 10 komisariat. Kemudian bab 7, musyawarah komisariat, pasal 15, musyawarah komisariat memegang kekuasaan tertinggi di tingkat komisariat. Musyawarah komisariat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 tahun. Musyawarah komisariat dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota komisariat. Tiap anggota komisariat mempunyai hak satu suara dalam musyawarah komisariat. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. 6. Apabila mufakat tidak tercapai,
keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. 7. Keputusan musyawarah komisariat dianggap sah apabila disetujui lebih dari setengah dari pengurus komisariat atau anggota komisariat yang hadir. 8. Hasil keputusan musyawarah komisariat disetujui dan disahkan oleh pengurus pusat. 9. Musyawarah komisariat dapat diusulkan dengan alasan yang kuat sekurang-kurangnya 5 anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 10 anggota. Selanjutnya, ini susunan pengurus pusat masa bakti 2019-2020, dewan pakarnya, dewan penyantun, dewan pakarnya, ini ada beberapa orang, diketuai oleh Prof. Riris, kemudian Prof. Ali Imran, Prof. Joko, Prof. Suminto, dan Prof. Teguh. Sementara pengurus pusat, ketua umumnya Prof. Dr. Suwardi Endra Suara M. Hum, wakil ketuanya Prof. Dr. Muhammad Harun M.Pd. dari Aceh, kemudian wakil ketuanya Prof. Dr. Yatmi M.Hum. dari UNY, wakil ketuanya Prof. Dr. Yosef Yapitaum M.Hum. dari HISKI USD, kemudian sekretaris jenderalnya saya dari Gorontalo, wasekjennya Dr. Muhammad Taufik M.Pd. HISKI Jember, wasekjen 2 Fitri Merawati MA dari UAD. Kemudian bendaharanya Dr. Adi Setiawati M.Hum. dari HISKI Surabaya dan wakil bendaharanya Pipit Mugi Handayani MA dari HISKI Ogris. Selanjutnya pengurus-pengurus yang lain saya sudah tidak bacakan. Sekedar informasi bahwa jumlah komisariat yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 70 komisariat dan insya Allah UNAS ini akan masuk di urutan ke-68. Universitas Nasional Jakarta akan masuk ke di komisariat ke-68. Selanjutnya, kegiatan HISKI selama ini yang rutin dilaksanakan pertama KIK atau Konferensi Internasional Kesusastraan setiap tahun. Saat ini KIK ke-30 tahun 2021 dilaksanakan di HISKI Sulawesi Tengah pada bulan November tahun ini. Kemudian yang kedua, kegiatan Lokakarya Seminar Nasional HISKI Komisariat. Ya, ini sudah banyak dilaksanakan masing-masing komisariat. Yang ketiga, penerbitan artikel ilmiah pada jurnal Susastra. Kemudian yang keempat, penerbitan buku dan proceeding. 5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Bahasa, Dirjen Kebudayaan, Balai Bahasa, Kantor Bahasa Seluruh Indonesia, dan instansi yang lain. Termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan sebagainya. Yang keenam, lomba-lomba di bidang kesusastraan di masing-masing komisariat. 7. Rakornas, Munas, dan lain-lain. Termasuk, saya belum sempat cantumkan tadi, adalah penerbitan kartu anggota HISKI. Ya. Kemudian untuk media publikasi Bapak-Ibu, kami memiliki website. Ini bisa diakses di HISKI.ID. Kemudian proceeding HISKI.ID. Lalu jurnal HISKI. Ini jurnal Susastra. Dan untuk grup Facebook namanya Portal HISKI. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Selamat dan sukses Seminar Nasional Revitalisasi Pemikiran Sultan Ali Sabana Bahasa Sastra dan Budaya serta Deklarasi HISKI Universitas Nasional Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Muslimin. Saya kembalikan ke Prof. Wardi. Ya. Terima kasih Mas Muslimin dan teman-teman dari UNAS dan mungkin juga ada masih ada teman-teman dari luar UNAS. Begitulah kira-kira profil HISKI yang sudah atau telah kita laksanakan dan mohon izin nanti pada bulan November kita akan mengadakan KIK utawi Konferensi Internasional Kesusastraan di Palu atau Sulawesi Tengah sekaligus nanti peringatan hari ulang tahun HISKI tanggal 17 November. Jadi kita buat tradisi yang semacam itu supaya peringatan itu tidak banyak memakan waktu dan biaya. Kira-kira semacam itu dan nanti setelah UNAS ini berdiri minimal ada 15 orang. 15 orang itu boleh semua menjadi pengurus. Boleh semua menjadi, ya tentu ada anggota. Yang menjadi anggota ya, itu boleh. Dan setelah itu nanti akan kita terbitkan SK, surat keputusan tentang pendirian komisariat, tadi yang ke-68. Sehingga nanti kalau mendaftar online,
memang syaratnya itu harus online supaya terdaftar lebih enak nanti, dan harus menulis kode nomor komisariat. Tadi sudah ada jelas 68. Jadi seluruh Indonesia tadi dijelaskan Mas Sekjen itu sudah 70-an, dan kita hanya punya 34 provinsi. Dengan kata lain bahwa setiap provinsi seperti di Jogja itu sampai 6 komisariat. Kemudian Surabaya itu juga lebih dari 1 komisariat. Nah, itu jadi dengan kata lain karena UNAS ini berada di Jakarta, tentu di Jakarta sudah ada ya komisariat UNJ, komisariat Badan Bahasa, kemudian nanti akan berdiri komisariat UNAS, dan boleh lagi nanti akan berdiri, yang penting ada 15 orang. Nah, kata kuncinya, makasih Mas Kasno dan teman-teman dan kawan-kawan, kegiatan HISKI itu yang paling utama adalah di komisariat. Di komisariat. Dan nanti ada, ya biasanya kita rapatkan dulu, ada bantuan dari HISKI Pusat untuk penyelenggaraan kegiatan di kegiatan HISKI komisariat itu. Jadi kalau tadi kok membayar kok 300, itu selama hidup ya, selama hidup yang bersangkutan itu memegang kartu ya, memegang kartu, dan atau mungkin yang bersangkutan sudahlah saya tidak usah menjadi anggota HISKI, mau pindah ke MLI atau pindah ke HPBI, lalu ini kita matikan dan seterusnya. Seperti Mas Dr. Kasno ini kan sebenarnya sudah anggota HISKI UNJ ya. Nah, nanti akan dipindahkan ya, akan dipindahkan ke HISKI UNAS. Begitu juga mungkin ada yang pernah menjadi anggota HISKI yang lain, itu akan dipindahkan. Jadi berdiri HISKI itu artinya ada tanggung jawab di masing-masing komisariat. Nah, UNAS nanti tanggung jawabnya hanya satu hal sebenarnya yang paling utama. Mengadakan kegiatan HISKI komisariat itu setahun sekurang-kurangnya satu. Ya, termasuk pelantikan itu sudah kegiatan sebenarnya. Pelantikan disertai seminar atau disertai bedah buku atau disertai membaca STA, membaca nanti selain STA dan seterusnya. Itu sudah satu kegiatan ya. Jadi lalu kegiatan itu dilaporkan secara soft file juga boleh, nanti akan dimuat di web HISKI. Kalau dulu sebelum web itu aktif itu kita terbitkan ya. Kita terbitkan menjadi semacam ini, kalau ingin lihat ini yang namanya buku pintar HISKI. Sekarang sudah ada 2 buku karena waktu itu kita terbitkan karena web HISKI belum aktif ya. Sekarang web HISKI sudah aktif sehingga karya-karya dari teman-teman ada kegiatan itu nanti dilaporkan ke pusat, diberi foto. Nah, tentu saja kegiatan hari ini itu masih kegiatan pra-HISKI ya, pra-HISKI UNAS karena SK-nya belum, anggotanya juga belum. Nah, itu ya tentu ini masih pra ya, belum. Nanti setelah ada pelantikan atau bersamaan pelantikan itu baru yang dilaporkan ke HISKI Pusat. Namun demikian, mohon maaf dan mohon izin, saya ini juga sudah melaporkan ke grup HISKI Pusat. Jadi kegiatan sekarang ini, beberapa foto, beberapa kegiatan, apapun itu kita laporkan. Supaya teman-teman yang lain tahu, loh kok ada ini mau berdiri HISKI UNAS, dan seterusnya. Tadi, jadi sudah saya foto tadi, beberapa teman sudah kirim, ya tentu ada tanggapan yang lain. Loh itu yang mana ya UNAS itu? Mungkin ada yang belum tahu, tidak tahu mungkin kalau sebenarnya salah satu pendirinya adalah STA itu. Ada teman yang tidak tahu. Sehingga kalau dulu pernah ada HISKI di UNAS, entah itu ikut kemana, entah ikut ke sini atau ke sana, lalu sekarang dibangkitkan dan ditambah lebih berkembang, wah ini harus kita apresiasi.
Saya kira itu tambahan saya, jadi jangan berkecil hati dan tidak perlu mengeluh nanti kok, lu kok 300 membayarnya. Iya, semua membayar 300 itu selama menjadi anggota ataupun pengurus HISKI. Dan nanti kalau ada konferensi itu akan dipotong 30%. Nah, 30% dari berapa kita tidak tahu ya. Dan perlu saya sampaikan, nanti 16-18 November itu konferensi internasional HISKI itu akan berada di kota Palu, yang dulu pernah ada likuifaksi, pernah ada gempa dan macam-macam. Kita akan sambil menengok ke sana, mitigasi sastra di sana nanti. Kemudian tahun 2022 itu akan bertempat di Kupang atau NTT. Nah, yang 2023 ini akan ada Munas, nanti tentu kita undang dari HISKI UNAS, ada musyawarah nasional, akan mengganti pengurus HISKI Pusat. Saya tentu akan diganti karena saya sudah dua kali, itu tidak boleh di anggaran dasar. Nah, tempatnya ini baru mau kita tentukan di Palu. Nah, tempatnya itu mana kita belum tahu nanti yang akan menjadi tuan rumah. Biasanya kalau munas-munas itu kemarin di Aceh. Ya, kita tidak tahu nanti akan di mana, tergantung kesepakatan teman-teman. Saya kira itu, teman-teman sekalian, yang kita rencananya adalah sebagai penerus dari Prof. Sapardi Djoko Damono almarhum, yang pendiri HISKI itu ya. Pendiri HISKI ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Kasno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas wejangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang profil HISKI sudah kami terima, mudah-mudahan UNAS bisa berkembang. Untuk itu dalam waktu dekat kita bentuk pengurus, tentu kesepakatan Pak Dekan dan teman-teman kajur di yang ada di lingkungan EPS UNAS. Waktu kami persilakan pada Ibu Intan untuk mengakhiri atau pucuk ya tadi. Ya, Bu Intan, saya, Pak. Ya. Silakan ya, Bu Intan karena waktu sudah ya. Ya, terima kasih banyak Profesor Suwardi Endraswara dan Dr. Muslimin, Sekjen HISKI dan Dr. Kasno. Pak Kasno, terima kasih banyak ya atas deklarasi HISKI ini. Ini sudah kita mau menjelang ISOMA, tapi saya mohon kesediaan Bapak Ibu dan seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera karena kita mau ambil foto bersama dulu. Ya. Ini acara utama ini. Iya, saya mulai. Ini ada 18 layar. Saya mulai dari layar pertama di saya ya, Bapak Ibu dan seluruh peserta. Ya, boleh pasang wajah manis atau mau bersama apa? Senyum gitu, boleh. Iya, senyum boleh. Satu, dua, tiga. Iya. Iya, layar pertama sebentar. Kemudian layar kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Layar ketiga. Oke. Ya, satu, dua, tiga. Wah, baru bermunculan nih wajah-wajahnya. Perbedaan suara. Iya. Ya, layar keempat. Satu, dua, tiga. Layar kelima. Ya, satu, dua, tiga.
Layar ke-6. Itu layar ke-6. 1, 2, 3. Layar ke-7. Satu, dua, tiga. Layar ke delapan. Oh, sudah banyak yang off kamera ya. Oke, baik. Berikutnya saya langsung foto saja karena memang kameranya tidak nyala ya. Oke, baik. Sebentar, saya balik ke layar pertama lagi. Baik, saya sudah mengambil foto dokumentasi ini. Untuk berikutnya kita isoma, istirahat, sholat, dan makan. Dan setelah ini para peserta akan dibagi menjadi dua ruangan. Bukan peserta yang dibagi ya. Ada breakout rooms, dua sesi. Boleh ditampilkan, Mas Andri. Jadi ada dua room. Pemakalah yang akan mengisi acara berikutnya adalah para dosen dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Jadi para peserta boleh memilih mau ada di room 1 atau ada di room 2. Kita pakai fitur breakout rooms, nanti boleh pilih mau di room 1 atau di room 2. Kamera ini atau slide ini akan standby selama isoma. Jadi boleh berpikir kira-kira saya ada di room 1 atau di room 2 ya, mau mengikuti yang mana. Bisa dipahami seluruh peserta, Bapak Ibu? Yes, Miss. Yes, okay. Miss. Terima kasih Prof. Indraswara, Pak. Sama-sama. Ya. Baik. Bapak Abdullah, Bapak Abu Hasan dan rekan-rekan semua yang telah berperan serta dalam kegiatan sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan mendapat berkah. Bapak mendapat rezeki yang banyak, sehat dan amin. Salam sehat dan salam hormat saya untuk Prof. Yang berbicara. Nanti suatu saat akan memberi prop saya, prop. Mohon petunjuk untuk teknik berikutnya. Oke, siap. Ya. Matur nuwun, prop. Iya. Ibu dan keluarga di Jogja. Iya, izin ya. Iya, Pak. Prof. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Abdullah. Terima kasih, Pak Abu. Iya, sama-sama, Pak Dr. Kasno.